Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemandu, mari kita dengar dakwah Tengku Abdul Wahid yang sangat bermanfaat dan juga sangat humoris. Terima kasih. Tidak diklik kempepek. Kamu buka Pak Drona, aku bipa coba panahan dan dengar. Nah, Drona kena lambung. Banglah something yang kena terprok. Dia kalapan boleh nana melengai. Drone langsung cair malamnya. Ya kau melengai drone listrik kau bayu. Anak mit pak ikula pagi. Alingan Honda bayu kredit. Kau buka hanya kau cak Honda beat and make ni cak. Ya kau lomba bayu mandu berumah-rumah sewa. Tanya drone mangan langkung buka mangan. Itulah panitia, jangan tidur dalam masjid. Nampak kacoknya mbak panitia dapat. Ini rumah Allah. Bayi Ehuryung kadang nak semayang tahajud tengah malam. Kenapa anda kunci masjid? Bayi Ehinan bila pernah. Tanya yang kenyang negara. Aneh dah. Nah yang sakit ini tengah malam muntah pelung kudai bawah ide ini kah? Ide kah yang mengunci mendu tak pelung kudai? Ah, nak tuh? Yang pas kah mak pincau masjid itu tuh? Mesti sakit eh orang mencau tu barinya tak kena pegang agak bui kah? Kata eh barinya masjid. Kalau orang tuh eh ide orang pelik agak bui kepada kunci masjid. Nak kau macam? Kau panah kau? Wadah analih masjid tidak kepeng bahawa masyarakat. Tak kau dah edar celeng. Tolong bantu masjid, bantu masjid. Wadah kalau masjid kata kunci. Mana ya? Masjid peribadi je. Tak pegawai rumah di nama masjid tak bawa tirah. Tidak ada kunci-kunci kerana ada. Masjid rumah mana kunci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'ti baladina Aceh ya Allah minal qawmi dhalimin. Allahumma a'ti baladina Aceh ya Allah minal qawmil munafiqin. Allahumma a'ti baladina Aceh ya Allah minal qawmil kafirin. Bibarakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa fi hadisil ukhra, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du, puja beserta syukur sama-sama kita nyusrahkan kehadirat Allah. Allah yang kan nebi nikmat yang paling raya kepada getanyo. Para gure-gure tengku-tengku sering disampaikan bahawa nikmat yang paling raya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Atanyo hana tadawa, atanyo hana tapegahkan. Tapi tanpa kita sadari, tak akui atau han. Nah, nikmat yang lebih raya di atas nikmat iman, lebih raya di atas nikmat Islam, yaitu nikmat nepelahi Nabi Muhammad li Allah ke getanyo. Allah ne janji laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu asya.
Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, mustahil kuciptakan sesuatu, kata Allah. Andai kata Nabi Muhammad hanana pegat li Allah, mustahil na gedanyo. Menyehana gedanyo hanta temeng rasa nikmat iman, hanta temeng rasa nikmat Islam. Maka nikmat yang paling raya Allah nepelahi Nabi Muhammad ke gedanyo, dan yang luar biasa Allah gepegat gedanyo jid ke umat Muhammad. Tanyo hantong pernah tak laki ba Allah. Tanyo hantong pernah tak pegat proposal ba Allah bujib ke umat Muhammad. Tapi tiba-tiba begitu kita lahir, Allah sudah jadikan kita jadi umat Muhammad. Berapa banyak nabi-nabi yang dulu bukan umat Nabi, tapi nabi-nabi sendiri letak nabi-nabi yang lain menginginkan menjadi umat Muhammad. Di mana ada satu kelebihan malam nisfu Syaban, sehingga Nabi Isa pernah menangis mendengar kelebihan umat Muhammad. Seraya dari mulutnya keluar kata-kata, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya aku ya Allah, bila engkau jadikan aku sebagai umat Muhammad. Nabi Isa berharap menjadi umat Muhammad. Dan banyak lagi nabi-nabi yang lain yang berharap menjadi umat Muhammad. Ternyata kita pada malam ini tanpa meminta kepada Allah, tapi Allah sudah jadikan kita umat Muhammad, umat yang pilihan. Berbangga kita ojek umat Muhammad. Umat Muhammad ada tamong neraka, na jatah tamong syurga. Kita ini semua ada jatah masuk surga. Sebab di pintu neraka ada sebuah tulisan, la yabqa minan nar man kana miskal zarrah minal iman. Tidak akan pernah kekal seseorang itu di neraka, tidak akan abadi dia di neraka, man kana miskal zarrah minal iman, bila dia punya sedikit daripada iman. Apa itu iman? Amantu billah, percaya kepada Allah. Amantu bir rasul, percaya kepada rasul. Patih ke Nabi. Paling kurang malamnya dah pegat mulut Nabi nyo kata patih ke Nabi Muhammad. Ini sudah termasuk dalam iman. Nyo mentang pangkai ke nyo deku dak tamang neraka na tubin. Begitu hebat kita menjadi umat Muhammad. Karena kita menjadi umat Muhammad, kita percaya kepada Allah. Tak patih ke Allah. Tak patih ke Nabi. Nyo kebak patih nyo gebunan iman. Alingan tama agama dengan agama yang gebali Nabi Muhammad, agama Islam. Itulah yang dinamakan nikmat Islam. Alingan baru gebo nikmat yang lain, termasuk malamnya nikmat umu gebili Allah. Maka yang nana umu truk kuno yang hana umu kahna kejali ni. Dan Allah memberikan kita dua kesempatan malam ini. Nikmat kesehatan dan kesempatan. Nyo gebili Allah. Maka na urang yang hanajak singoh tatanya ba urang yang pakan hanajak dakwah beklam, jawaban pasti dua macam. Yang pertama tidak sehat. Pakan hanajak hana sehat. Yang kedua tatanya yang sehat, sehat. Ma pakan hanajak hana kesempatan. Berarti kesehatan dan kesempatanlah yang menggiring kita pada tempat yang berbahagia ini. Selawat teriring salam. Mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang malam ini sedang kita peringati hari lahirnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga dan para sahabat, juga kepada seluruh tabi'ah dan tabi'in, juga kepada seluruh ulama-ulama, baiknya ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin, beserta ulama-ulama yang muktabar. Pertama penghormatan luntuan yang mulia, mudah-mudahan bermulia, kepada gure-gure getanyo ban Bandung yang hana mungkin luntuan sebut satu demi satu. Abi, Abia, Abati, Abun, Walid dan sebagainya sebagai pimpinan-pimpinan dayah. Yang mulia dan yang terhormat, kepada Abu Imam Syih Masjid beserta Imam Rawatibnya, juga kepada seluruh imam-imam dusun, yang mulia dan yang terhormat, Bapak Gesik Getanyo beserta seluruh
perangkat desanya dan tokoh masyarakatnya. Yang mulia dan yang terhormat ketua pemuda dan seluruh para pemuda dan pemudi yang nadi gampungnya. Yang mulia dan yang terhormat kepada unsur Muspika, Bapak Camat, Kapolsek, Daramil, Babinsanya, juga kepada seluruh jajarannya. Yang mulia dan yang terhormat panitia dakwah dan seluruh anggotanya. Yang mulia dan yang terhormat urung-urung si lentuan caleg-caleg, kadang na anggota dewan langkawannya, mukim dan sebagainya, nyolontuan penghormatan lontuan Ban Bandung. Juga yang lontuan hormati kepada seluruh tungku-tungku haji, ibu-ibu hajah, mudah-mudahan menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh hadirin wal hadirat yang hana mukili lontuan sebut satu demi satu. Yang terakhir kepada tungku protokol yang kagu protokoli lontuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, malamnya kita nyota musapat-sapat bak tempatnya, tujuan dan maksud puta ini. Ironomi kan ejak kena puta tujuan. Nyak kaleluk. Urang gepegah ta pegat kanduri mulut ta harap syafaat bak Nabi Muhammad. Nya. Adak kan ta pegat mulut na cara lain merempak cik syafaat bak Nabi. Mesti ta selawat bila merempak cik syafaat bak Nabi, tidak mesti kita lakukan maulid. Teman pakan ta pegat kanduri mulut. Ta pegat santunan anak yatim lah. Luar biasa tetae sanyo. Tetae ino gampung birim puntung ya. Tetae rumah bibiraya kede bibiraya kan. Alhamdulillah tanya baik pegatna santunan anak yatim merempak anak yatim perturibe tiro. Tapi menyatae dukno toko, dukno kede, dukno orang kaya ilo lebih kaya berapa juta tiro. Mekubah peng lah 1 juta lebih ke tonuku. Nya kaget, bak tak pegat kaget. Tapi anak yatimnya perlai tak tepul lagi tanya, ipajuh bukan situn tiga. Hina ke dosa katanya pak. Tanya rumah biraya motor cukup mewah. Tajak wajib lepan-lepan ke sepo kadang. I samping rumah tanya anak yatim. Lakin maaf pak kan hanalun hargai drone yang juk pertuh ribet dan yujuk balung sang hantruk cik dinat. Tapi coba nu bayangkan orang nyopet retuh ribet tajuk menyo sempat mulut uke baru tajuk lah. Tanya apa retuh ribet malamnya lah kemaah tak budah tak terbit ino tajak ukude tiak jit ekspreso dapat juh mina melimang habis pengen. Tiga du pak. Taruklah tanya siro, tanya siro dua uro yang pengen habis. Yang ada jeb-jeb i menyo tiak mublo lu dua rasa jit. Hantar pun tak, hantar pun blo leh tantangkah hantar dua blo kan. Jino padum yum saka, padum yum minyuk, padum yum boh mano, padum padum padum. Mungkin mana ngapur tu ribanya, hanya itu mengblow mu baju baru, bisa boh. Kecuali jak bat helimau. Ilu ngadak jut menon, ada jut bet situn siga ta bantuan yatimnya. Bila perle PNS-PNS yang na di birimnya, birim puntung. Urung-urung kaya yang na dibirin puntung yang nana. Bila perlu tak pegat mingguan. Mingguan kahana tip uro mingguan. Buna urung yak kutepeng tak juk baru mohon yatimnya. Nian baru. Baik sampai tanya itamong dalam ayat ara'aitan ladhi yukazibu biddin. Fadhalikan ladhi yadu'ul yatim. Tahukah engkau kata Allah pendusta agama, pendusta agama kepada Tuhan yang ban gecap kata oleh Allah. Urang sulit ngemak agama. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukazibu biddin. Urang yang sulitnya yang sulit ngemak agama, fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi yang kata pembuat dia tanya-tanya, kan salah pak. Tabibu anak yatim, tabibu fakir miskin, mulut tiga.
Seolah-olah nak anggapan bagaimana yatim dan fakir miskinnya menuh tak kenyo pajoh ju butra kali nyonyo menyunau mu payang tonuke aku bilau. Hanjiat menan. Uranyo ane utanyo hi rumah putai pajoh pak. Lia tablo nyo tablo je cetajak lai pusan lom sabe-sabe pusanan macam. Anak yatim juga menginginkan demikian. Uronyo anak-anak tanya banyak balahe kaya bebenai tengah MM balonyan teh malam tengun anaknya dengan HP. Perleh HP. Anak-anak yatim juga menginginkan demikian. Maka mudah-mudahan dengan tapugat dakwah malamnya nyan ke. Buna. Bila perleh rata rumah tapugat celeng rata-rata rumah. Celeng anak yatim. Benar saya kutip dia. Paling kurang 10 ribu, 5 ribu, tak lebih peng tadi, alang celeng yang tu benar urung pesapa, tak bantu anak-anak yatim. Yang sangkira menang tak buka di Acehnya, lalu rasa hanali fakir miskin, hanali anak yatim lagi-lagi. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi tak buka kanduri maulid, maulid yang kita adakan bukan hanya sekedar mengharapkan syafaat Nabi. Tapi lebih daripada itu maulid yang tak pegatnya adalah untuk tak buktikan cinta katanya kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Allah Ta'ala melihat manusia pada tiga macam. Allah gekalan tanya abak leh macam. Rukun semayang leh ablah perkara. Untuk menyekan talung pengah nagurai-gurai tanya empat. Masuk Nabi Muzakir. Lentuan jamun waktu lewat dakwah ulama tu. Merepok beliau icuri di lama tidak beliau sampai berurang awak-awak dayah lama tidak ipegah nyan tungku perlak tungku perlak rupanya waktu kamu rempok aku no luntai yang langsung baganya lungjak badayah ganya orangnya kah sungai raya rupanya jadi telungtai yang tayang di lama tidak ada tungku perlak nanturi mandu icuri tungku perlak menyata tayang tungku sungai raya nanturi icuri. Malam baru saja tuan merempok dengan anak Abu Lamati di Lamno. Ya, lunjak dakwah di Lamno na dua boh dayah. Termasuk di dayah Lamno malam baru saja di Lung ban dua boh dayah cabang dayah Lamati. Luntai yang bak gure-gurenya nan turi Abi Muzakir gure kamu pulan oh kibang ada turi kamu sabo leting duku awai. Nah yang kepegah awai lung BU pernah gure-gure rayu mendung turi beliau beliau nah di tengah-tengah kedai. Hadirin yang berbahagia. Jadi tak pegat kan duri mulutnya kan untuk tak buktikan cinta katanya kepada Nabi nyolo ulang lewat asal karena Allah melihat kita pada tiga macam. Allah gekalan tanya bak leh macam. Rukun semayang leh belah perkara takluk kepada leh perkara. Bahasa urang beut takluk. Nya bahasa tanya terbagi kepada tiga macam. Atal leh belahnya terbagi kepada leh. Yang pertama kalbi. Yang kedua qauli. Yang keleh fi'li. Disinilah penilaian Allah kepada kita. Yang pertama kalbi. Rukun kalbi sabar. Rukun kalbi sabar niat. Nyo yang hidup late niat. Niat latenya sabar. Sidra urang ke semayang ni tua gekeun hanya pakai semayangnya. Ni. Maka inilah penilaian Allah pada hati. Menyerilah niat rilah semayang menduk. Sabah rilah niat balhe ablah je hanya pakai. Maka niat Allah melihat manusia pertama pada hati. Ate bukan. Nyolun tua rasakan hanya manusia. Ikan hanya Allah Ta'ala. Manusia juga melihat manusia pada hati. Kenyami kan? Tidak rinang lih gemekawin duduk anak miat kalimang boh. Kecewa lah kau bro akai. Sehingga curhat di Facebook, curhat di TikTok dengan laki-laki lain. Bana tengku sira ke curhat pak tengku, tengku. Paki lon tengku. Paka lako longko bro akai dong. Oh bro akai dong. Aci ni kirim gambar lako na. Pelak ke kirim, ganteng ke? Ganteng. Tengku tapi yang mangat ku gantuang. Oh
buruk adik gedung kula gejen gak nyantip malam gepoh long menyesal tengku menyesal long tengku tak ada yang namanya padumba limam alah telaka kau menyesal pertama manusia itu juga melihat pada ha tabudah tajah bak jalan hitam ternyata ada galian tajak bak jalan na tutur lah di titik itu ada pamplet itulah bak pampletnya hati-hati bak pamplet itu itulah hati ha nanti tel bupah juga lah nak gok-gok lilinya satu kalau mak pakat tukar biu ek kena kena aku terlalu kena hilang juga aku ada yang terbak lahir aku lang tak lomeng puan juga tu kak cina kalian bak tulisan bak jalan bak titi jembatan rusak ada tulisan hati-hati padahal tanya ajak dengan Honda, tanya ajak dengan motor, yang me Honda, urung terbelit ke urung buta me. Kenapa tidak tulisannya? Karena kita melihat dengan mata. Atau ada mana tulisan? Mata-mata, titi rusak. Bek nepet mata yo, urut lang titi rilah. Tedang motor, tedang Honda dengan rem. Kenapa tidak ditulis rem-rem, jembatan rusak? Tapi tulisannya hati-hati. Kenapa? Menye ate bro dak begat ha imat rem tetap rek lang lu. Idang polisi sitop boleh polisi ho 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 pak. Nyegukul le urang mak yang ba motornya karena bro ate pu ho ma ke ho buam ke ku pak polisi gaya-gaya mesti gangam polisi mati. Kenapa bisa celaka ate bro? Maka penilaian Allah pertama pada manusia adalah pada hati. Na titi siratal mustaqim. Bak titi siratal mustaqim juga ada sebuah tulisan. Hampir sama dengan titi yang ada di dunia tulisan. Tapi tulisannya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari ini kata Allah, yauma la yanfa'u malun uranyo hana manfaat harta dengan ane illa man atallah kecuali yang datang berjumpa dengan Allah man atallahu biqalbin salim urang yang gad ati menyegat ati titi di dunia selamat ternyata titi di akhirat juga selamat menyelamat pak titi siratal mustaqim di penghujung titi tersebut adalah syurga tempatnya menyemenan penilaian Allah pertama pada manusia hati apa kerja orang berhati yang kedua rukun kalbi rukun heblah puno takluk kepada rukun kauli perkataan bacaan babah gedeo jadi menyebutoi ini hana butoi baca han getuang oleh Allah aku semayang gedeo han getuang patihah gedeo bak tak baca salah le tak gedeo yang salah dalam bacaan yang menan hang getung oleh Allah pelom yang jir ke rusak makna kadang-kadang satu contoh yang paling toh lu mau pegah sidra orang kebaca mana pak cina tuku dengarnya kadang-kadang ana perhatian ni mesti sidra orang mana kebaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad nyan menyolage nyan bacaan ga nyan lam semayang batu semayang menyo baca khutubah batu khutubah dan tepat batu salah bacaan ga nyan pat salah kul huwallahu ahad ga nyan baca kul huwallahu ahad allahus samad ahadnya dua boh tulisan mesti tacok pulpen tacok spidol tak tulis bak bintih ahad alih ha tak tarik bupanyang bak ujung dai mati ahad
Dan tulis ke bawah tu alih ha ba ujung jita dua titik mati ahad. Pat yang membedakan dai dengan ta ternyata kembali kepada tajwid jamun. Tajwid urang jamun ge purnomo mati ba tinggai be. Mati ba tinggai be. Mati dai tinggai ha menyodok ramai urang tinggai. Cik kita ulah de kempun saja. Menye mati ba tinggai be. Ulul albab ba mati ujung. Maka tinggal ibu. Sabar lagi ibu tanya orang kalian. Ulul albab. Be. Ujung. Menyemati dan ibu tinggal ibu. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Nyan baru dai mati tapi menyahanai musud ahad puntung nyanta mati. Mapakan pak tau pegah handengku nyan surah Abu Paluh Gading lum pegah baro ne jamun. Patelo ikut-ikut Abu Paluh Gading yang gepah le Abu Paluh Gading. Munya khutbah Jumaat menan kul huwallahu ahad Allahus samad berarti khutbah. Tapi nya be salah pubuat. Itanya biasa menan bak gure tete dengar mano tete pubuat lain. Sabar lagi orang takbiratul ihram. Entegiu takbiratul ihram yang betul ikiban. Cara takbiratul ihram itanya yang pertama kan berdiri betul. Bu betul cadang le butimang baru tak tekebi. Tetapi jaro nyo jaro tanya nyo paling kurang yo eh bineh on punyong tu atau setentang bahu. Allah pat tapi dua jaronya di miyuk dada di atuh pusat. Ada praktek je pak tang. Allahu akbar nyo dada. Pusat ino, kuduk jaro ino. Menancara. Tapi ternyata di lapangan urang yang pubuat yang letak yang aneh-aneh. Nah urang tege-tegebi dengkusam akiwi leuke, akiuna melikot. Gedang mengendiring becut. Allah tegebek menol lagi kena tap deboh kan. Allah akbar sampai ngeduk. Nah urang getekebi getulak ukile baru tarik ulikut. Allah akbar getarik ulikut. Nah urang yang takubi yang abeh gura alam gahayon jaro elepun. Usalli. 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 Usalli fardal maghribi. Salah asa Allah Akbar gure tu sabah pasti pubut kalau elai. Nah yang gawat lah Allahu Akbar jaro bak dada ke puduk yang mana ke puduk jaro lagi orang sejuk nyona tanya pernah kejadian di Aceh PD zaman rata-rata kamu nondu alih pu aliran wallahu a'lam. Nah yang gawat lah takbir geulangin ilepun gebot jaro kok manya Allah mugeputran baca-baca Allah entek gebot aku baru meuk tak kare jaro de ikut deh jaro ikut bak Sony Ericsson jaro menyo kata pubut da pubut bupa hana da pubut kakutan ni kede. Ya, nekala. Menyemunan nunggu cina kala. Nyobek salah pubut yang lagu mau pegah. Bentar telu pegah. Kul huwallahu ahad benar dia. Bimusuh dia ahad. Salah bak pubut. Ibu dah nak muda hidang di imum. Dengan hidang imum, tinggai amanah ku wahid asai mati dai tinggai dia. Yang ketinggai dia nya yang nak tinggai. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia. Allahus samad. Dia. Lam yalid wa lam yulad. Dia. Nya menyonya lagi nyancara ka dia wa apa jawab lagi kita ke lain. Nya ne erila.
Tak baca kul huwallah. Kul di tenggorokan. Kul. Kul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Tapi tanya tak baca bak ujung lidah. Kul. Kul huwallahu ahad. Yang beok tahu. Nyohana tatu onilai. Kul huwallahu ahad. Adapun kul. Akala yak kulu kul. Cina yang bak korep. Makna kul makan. Maka orang Arab. Entah you buat dia. Tafadzal ya akhi kul. Silakan hai saudaraku makan. Memyuruh labdu mayangnya anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Ujul lidah. Kul huwallahu ahad. Tetapi makna makanlah Tuhan yang satu. Malaikat gubli watihma kebukalah Tuhan kayu panjuh. Meramah. Ilah namia tenu sujud batika putar negun. Tenu sujud batika alam semayang putar negun. Haa? Jatuh bangun. Lan semayang. Subaha. Subhana rabbiyal. Aci tungku dengar lung baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nye. Kajamun salah. Tahu bukan salah tungku. Yang kendong bukan salah. Pak salah ji. Ya, unang cara tanya. Salah ji munuh. Iji kalimat a'la itu ada dua. Yang pertama, a'la bermakna tinggi, a'la alih pun. Alih a. A. Menyo alih a tak ke? Menyo alih ipoh in, a'in, lara kuang tu. A'in, a'in. Mesti alih ipoh in terbareh pu. A. Menyo in ipoh in, putar tak ke? Terbareh pu. Yang khun ok na alih ipoh in tebare a in ipoh in pi tebare a menyemenan empat beda ya menyemenan muno cara baca di si dengar buka menyekan tadi mbak gurai kelai yo ana susah tak dakwah malah nyo pak gurai-gurai dari lama tu nyo ho ke jahil dong na silang kelumbu mbak kudu piet subhana rabbiyal a a butih apa pak a alinya ain bermuat larkuang subhana rabbiyal ya bi jamong in ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi sebab alih ipo in ya citeh tik masing-masing gerak nah ya teh gedeh saya enggak subhana subhana dah dia buhai dong buhai. Payah lagi semayang yang gedung oleh Allah payah. Kecuali semayang lagi hek kedayo. Urangnya semayang ke lagi hek kedayo ke lagi hek Allah aduk. Semayang lagi hek kedayo maka anak urung tajam tak tak semayang Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ni untung untung hentung juga kau boleh. Yang ke lagi hek Allah. Satu contoh yang paling tolong. Di antara dua sujud tak baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni nyen menyelagi yang tak baca menyeru tetap baca tetap buh mana lagak rabbighfirli ni pampulung ya Allah kata Aceh warhamni ni sayang gelung ya Allah warhamni wajiburni tutup kesalahanku ya Allah wajiburni yang menyebut abu makna madungga ju warfa'ni nangkat derajat lung warzukni nubi rezeki gelung wahdini nubutunyok lung wa'afini kan wa'afani dan sebagainya gak ju tapi karena tanya salah bata baca pulang tajam-tajam becut tamufum makna pihan bantah duk dalam semayang rabbighfirli warhamni waduburni mentulih wajibur tak baca wadubur. Cita yang makna miak yang payang nak buat. Cilap kamus cia apa makna dubur dalam kitab. Maka na kubul dan dubur. Kubul dari depan, dubur dari belakang. Makna dubur, bahasa Aceh je. Yang bahasa Aceh malah yo. Ya kan? Yang nak muak semangat Aceh lo. Makna dubur bahasa Aceh, libo. Yang tapeh-peh ikut nyoba tak peduk dompet nyoboh punggung kebunan bahasa Aceh lubuk yang kaya tadi dalam batu eh
Mengemudian telam semayang wadubur ni takut yang kenyal makna. Tetapi makna Rabbi Afirli ni pampulung ya Allah. Warham ni ni sayang kelung wadubur ni ni bilibu kelung sabot. Cuma nak tanya Allah lubu awai hanya pakai liya. Rila. Yang kerja nak putar perai mandra tu. Bek ni fikir kan hebat tak. Nombor-nombor-nombor ni. Nombor, nombor, ya. Gure dum sago. Ibirin puntung tak jai kadaya. Hana neja udaya meramah. Empat daya habis Salahuddin tak goyan. Abi Muzakir ho kalau lu ya Abi Muzakir bahana urung ke pegada ya. Artinya hantu-hantu ya be kena. Ya, yang lagi yang kena mubuk lagi di Arab. Di Arab nama masjid masjid je ni kena kena pegada ya daya haji. Ni upena jen-jen kajak-jak kena. Ya kemah aku relu. Ya aku relu ya. Kak mantanya waduk jen mentang na masjid di Arab masjid jen di samalanga na masjid jen guduk jen mentang ijak masjid maka tanya sampai masjid hana tajak masjid lebih bahaya tanya orang jennya kak mudah-mudahan kita kembali kepada penilaian Allah. Pertama, Allah menilai manusia hati. Yang kedua, perkataan, ya qauli. Yang kerja tegat ate begat babah anak tua. Babah begat ate begat. Maka ada sering orang mengatakan tungku nyan ungku babah lagi nyan nuku nyo babah aje tak dengar tapi ate nyan nuku hanaga urang nyan. Nak mudah mengetung tegat ni hanaga pati hai dia. Menyekagat ate begat ba. Babah menyekagat babah begat a. Ate menyebabah me insyaallah insyaallah ke depannya ate menghantulu. Ilo nak berah tau. Tapi ini penilaian Allah. Dua. Yang ketiga. Ada rukun fi'li. Buat bahasa Aceh. Ruku, iktidal, sujud. Bak sujudnya dalam anggota sujud. Dikala anggota salah satu daripada anggota sujud, hana kenang bak tempat sujud, han getung sujud. Eh, han getung sujud, han getung semayang. Wateta sujud yang pertama yang harus mendekap ketikar. Dawa, dahi. Yang dawa berkenang bak tikar. Yang kedua dua jaro berkenang batika kalhe. Yang ke yang kelah dua teut berkenang batika le dua teut dua jaro tambah do limang. Alinyan benalom gaki ujung gaki berkenang batika. Tidak orang kesujud pah doa ka kenang batika jaro batika teut batika gaki kejungkat ulangin sah sujud. Gaki kabutoi batika tuot gebeut bandua ge urang pos up getuang ai Tuhan tuot kenang gaki kenang jaro tapi dua sibelah sibelah tabet pemayang sirata semayang getuang ai Tuhan jaro kenang tuot kenang gaki kenang dawa ta cungo age baning mena getuang menyahana butoi anggota tujuh bakta semayang silakan anda ditunggu oleh tujuh tempat yaitu neraka neraka tujuh maka bak tujuh-tujuh bahaya ajat pak ayat-ayat tujuh Fatihah tujuh buah ayat ura gupugali Allah dalam satu minggu tujuh hari tujuh aulia-aulia tujuh jenderal jenian jak sikula jak dari tentara macam sehingga mendapatkan tujuh ne bintang itu pangkat tertinggi ubat sakit ulai yang pernah terkenal bintang tujuh guha yang dikenal di Aceh guha tujuh di Lawe pemain bola yang terkenal di dunia Cristiano Ronaldo nomor tujuh tujuh lam semayang anggota tujuh begat terjaga karena ditunggu oleh neraka tujuh pencuri yang terkenal di Aceh pencuri tujuh
Maka nak payah li tamah 8 hai tim majura ne karena 7 kai cup lah waya. Burung yang ice da Aceh burung 7. Hana mupak rahasia yang 7-7. Menyemenan perbuatan kita genilai oleh Allah. Kalau salah perbuatanmu, rugi hatimu. Salah perbuatanmu, rugi perkataanmu. Menyemenan tiga macam penilaian Allah. Barulah Allah cinta kepada kita. Ate begot. Babah begot. Buat begot. Nyoba leh macam nyota pesapat payah. Nah orang ate gad, babah gad. Buat mu Yahudi lu. Maka tiga macam. Ha, negadi kah? Tulis tiga penilaian Allah pada manusia. Pertama, hatimu. Kedua, ucapanmu. Ketiga, perbuatanmu. Ketiga-tiganya harus sinkron. Dimiup teks Tengku Abdul Wahid. Tulis bak status. Bak status pungo tapi bak api yang em tangli. Kak? Kalau begitu cinta kita kepada Nabi juga dari tiga macam. Pertama hati. Hati bercinta ke Nabi. Bersayang ke Nabi dengan hati. Hatimu harus cinta kepada Rasul. Yang kedua ucapanmu. Selawat perbanyakkan. Selawat. Nah orang orangnya tak gem selawat. Tengku relah selawat. Gem selawat ke Nabi. Hanya pakai. Nyolil tak kau rum selawat. Contoh yang paling tu ni ya makna ilmu ya bunuh. Gebaca selawat bunuh. Sallallahu ala Muhammad. Itu nyo ikut irama orang yo. Pulau yang lagak-lagak tu baca. Melalai tak ada dengar tu je. Selawat salah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Yang salah kan? Cidungku kalian tulis saja alaihi be alaihi wasallam alaihi maka hak gem telebut hanahi kok le urung telebut eh wa wala nyam tiru-tiru apa apa ya sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mubuat. Hana muha hi kan. Hi zamir lang kitab. Ipuau likut. Hana muha puau. Maka tak ber. Nyo yang aneh lom namun baro. Balik lom dayang baro. Lom tuan malam baro. Buklam. Buklam lom tuan di Indrapuri. Di Banda Aceh. Baro sirah lom tuan jak. Na pengajian Abu Manan. Abu Manan Blangjrun. Di daerah Matang Lempang 2. Bak dayah. Lom piyo. Lo ikuti pengajian Abu Manan, lo tumayang lo lang kawan ramai, lang kawan awak-awak dayahnya, lo tumayang Pak Abu Manan. Abu, selawat itu pemakam doa, pemakam syair yang di luar sembahyang. Belum pernah cerita ya? Sampai kekele Abu nyan lagi nyan selawat harium. Harium kan harium selawat, harium cara baca aja. Cina dengarnya sering kejadian. Mana cara bacanya juga harium mau dosa orang baca. Nyan surah Abu Manan, menyukan nama rupa Abu Manan lam tu. Yang mana baca lihat nama yang lebih nyok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya salah. Pakat Muhammad puntung jihan. Minta ubat tajwid cerita yang buat orang yang buat. Muhammad jihan trip. Sebab pakan gunah idram sallallahu ala Muhammad ya mat dukutung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyelam panjang lam jauh yang panjang lam lagang ni Banda Aceh lam puu yang ni Banda Aceh lam lam menuh panjang ya munan. Menyemunan begat-begat. Cara baca fikir salah gara-gara nabinya. Maka cinta kepada Nabi pertama dengan hati. Yang kedua dengan ucap. Bila mesilah. Meselawat ke Nabi. Kak. Yang ketiga. Kita orang yang ngata pegah cinta ke Nabi.
Ngan babah tem muslawet yang aneh babut hadati. Tiga ada pekerjaan. Kuda babut, maka babut nyole but. Lagi dalam semayang cina kalian niat hagai taboh lati, tapi bak fe'li leji na rukuk, na iktidal, na sujud le. Menyemenan bak fe'li buat le. Menyemenan cinta kepada Nabi dengan hati, bersayang ke Nabi dengan mulut, baca selawat, tapi dengan pekerjaan banyak le yang aku. Di antaranya pegat kanduri mulut, tak pegat kauri mulut. Ya. Tapi yang lebih penting cinta kita kepada Nabi, tak bedah tajak bak Nabi. Nyo yang jadi hurun tempo buat. Bedah jak bak Nabi. Pat Nabi, Nabi berada di Madi. Bubuh Madiun rana. Madinah. Mal Nabi nekun. Sebelum wafat Nabi, yuh galam wafat Nabi, Nabi kagukun. Man zarani ba'da mauti. Faka'anna ma zarani fi hayati. Wa man zarani ba'da mauti fakat lahu wajabat syafaati. So mentang man zarani dia menziarahiku, mengunjungiku ba'da mauti. Yuh galam wafat Nabi kagukun ataya. Ba'da mauti setelah wafatku. Ahli wafat long yak tahu long. Faka'an nama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia telah mengunjungiku semasa hidupku. Sabar lagi tajak Yuhudib Nabi. Waman zarani ba'da mauti fakat lahu wajabat syafa'ati. Siapa saja yang mengunjungiku setelah wafatku, maka wajib atih long. Gepu wajib drawi Nabi. Fakat lahu wajabat syafa'ati, maka sungguh wajib bagiku syafa'at, pertolongan kepadanya di hari kiamat. Menyok kata jak Pak Nabi, buta tem jak. Nyen baru cinta. Ka jak dan suci. Drone ya ina-ina. Menyona niat nge jak dan suci, pega celengan di rumah. Ibu-ibu, bikin celengan di rumah. Pega celeng kudu abang ini depu. Tulis you print beraya. Celengan umrah tipek bak celeng kudu abang tagu depu supaya ten magun ne kalam tapi. Ngak tinggal. Tapi baik celeng manok ni pekat. Kena yang celeng manok atau menyayam baik. Lu kanan pasal je rata. Dah takut drone ni pasal rata lah kau ni cok rapungong. Kiamat dunia udep manok-manok han penuh baik. Minta celeng yang keng becut, yang susah bak tak buka. Baik yang plastik. Tabung gas LPG je. Minta tabung gas apa? Nuh babak tukang las ni peruhung. Bek nagah dalam. Mesti gua berangkang kaya. Ni peruhung tak boh ya. Putuk je bila depu na. Ya, punya nani. Ya. Hari ni, tanya yo. Yo urung birim puntung yo. Yo urung birim puntung. Lai khusus. Awaknya pegah dakwah. Kawannya lai upegah. Itu orangnya umat ke kemau nak pegah ke pegah undang ke. Itu kepala aku. Ya kan? Sebenarnya hari ini, ini untuk kita semua. Hari ini kita pelik. Kriit. Kriit. Udang biran gudongnya. Kriit. Itu belum titik. Masih koma. Cik dengar apa-apa. Mentek kapreh ke berjalan. Udang biran gudong dengan manusia mu B.O. dan kriit. Menyong manusia nak kriit. Udang biran gudong. Sosial luar biasa. Udang biran gudong. Tapi yang maksud non kriitnya kriit dengan Allah. Itu hampir umumnya. Dengan Allah kriit. Hanya apa teh? Lung buktikan. Dengan Allah kriit. Tak mudah tajak bak sabah rumah. Hari ini. Baik dapat rumah. Cina kalian anak-anak yang muda yang dang-dang. Yang HP bajar roduk. Iman HP bajar roduk. Yang HP nya. Nak pernah lung tayang bak ngen. Sebab ilung ledak ngen. Ngan long bahasa Sabah Aceh tu. Ilong teruk ba Melayu ulama ngai ulama-ulama muturi insya-Allah. Tungku-tungku daya ramai lunturi. Alinya teruk ba preman tu. Ilong ba kepolisian Pinangan ku. Malah na saudara-saudara dung dari kepolisian nyokong ku puya-puya ro ne. Mai keng-keng ke long ku im long kapreh hujung ka merama ke. Okay, ala dikuya sato, ana sato. Cidengar lompak.
Pertenangan imat api tempeng long. Ilong hanagat api long. Maka ilong jaring tak long sur api lang kawan. Pak itu api ji. Bayu ilong u api lagak tak umah gelih tak api ke. Long balik ralikut. Long kalan gambar boh apple yang lah. Putai kun. Apple. iPhone. iPhone. Ya. Long tayang padum yum. Padum yum api nyong. Ipukah. Nyong murah nunggu nyong promek leh ipukah. Okay. Nyong harga mong belah juta long belah nunggu. Mong belah juta ji hiblo HP. Ilong egam polo mong belah juta terantai tanah belah. Ya, nama yang aku. Sini jauh kampung. Lung puat belah juta. Yung tanah belang terhenti. Lu bepeng di juta lah. Yang kata aku surat mong belah juta. Ji limang belah juta lah gantong. Pasal ilong ilikot moh kepadu. Hai tak belah tanah ke ilikot moh kepadu. Ilikot moh tak belah. Ya, iji limang belah juta. Yang yang merek yang naboh apa? Yang murah rupanya yang gambar boh tutui. Coba anda bayangkan HP 15 jutanya tadi. Atap rumah itu 7 juta. Atap rumah anak 2 juta sapoi belah HP-nya minta pesapat dengan HP-nya. Kalau buka lewat urang jak umrah 2 dro. HP iblah umrah ha eh ngan sokri ngan Allahnya kan. Quran sirto ribe sabo. Hana tro sirto ribe Quran. HP yang iperlah ji ngan promo. Anco promo huronyo urinang imelhen bak TikTok. Isut beha bak TikTok. Pakai ni depa dengku ikirim lega bak lu. Ilong ana ada. Nyo hana mayang ku ku ho mele. Tapi hana ku buka TikTok elo. Ana, nya YouTube, cina buka ba YouTube, dum long la YouTube nya. Nya ipa so long la YouTube sabah hana le kaidin malu. Awak ni minta apa yang dakwah lu? Nya nya lu pegah baro nu. Maka lu kalau masyaallah nya du kubut inang Aceh uranyo. Dum nan beho ka inang Aceh. Masya Allah, jimul hen bat TikTok, anco tayo, anco segala-galanya, anco agama, jiet negalan, nyan mu juta iblo api. HP si puluh juta, mong belah juta, ek tablo, tapi yang ek tablo Quran. Tak mudah si sertuh riba, menyoyum sertuh riba Quran, tak cok peng si juta, si puluh puluh, si puluh boh tablo Quran. Tak puluh je rumah si puluh boh. Tak cok Quran, tak puluh juga, kamar ke dua boh, kamar tengah dua boh, kamar ilikut dua boh, leh boh, kamar kanan boh, tak puluh apa, depu dua boh. Tak puluh je rata Quran, kepa dengku, ho-ho, yang tak jangan cerita ke Quran. Nya mana? Singoh kita yang bak mata kita oleh Allah. Mata kubuhkah bak sipulan dalam dunia? Petah kah kalian? Tak ijawat mata. Bukalan Quran ya Allah. Mana kah buat? Pada kita yang buat bak mata sebab kanji urusan buat yang buat babak. Kentip urah tak baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu masa dikunci mulut-mulut mereka itu. Waktu kalimu naidihim berbicara tangan. Waktu syadu arjuluhum bimakanu yang sebut kaki naik saksi. Jadi dalam tubuh dia di akhirat. Pernuk-nuknya punya pasal dia. Gue tanya gitu. Gue tanya mak mata. Hau kau pakai. Tanya mak punyung putar kau dengar. Tanya mak jara. Mamnya le Quran lah rumah gue tanya. Dia apa ya? Dah cok le Quran ikut. Dah balik le ikut. Dah ikut. Dah pindah le gede duka-duka. Gue tanya mak jara. Pubut kah jara dalam dunia? Jauh jara. Mak-mak Quran. Kaglah jero. Tanya mak mata pebut, ukalang kalang Quran, hoyo ku jak Quran lah remo. Ape? Mak tanya yang naja ke? Yang ke yang ana? Lah en urusan. Tanya ke yang harta ho kaba, harta dalam belah Quran ka jelah ana. Maka coba lihat, banyak cerita aneh. Nak rumah tutung tapi ada rumah yang tidak terbakar di tengah-tengahnya, ternyata rumahnya ada Al-Quran. Rumah-rumah yang pengaji tukang semua bawa Quran, selamat. Mudah-mudahan kita punya Quran di rumah banyak. Han selamat idonya, selamat akhir. Ya, pakan han tablonya. Tapi HP kenapa truk 15 juta 20 tablon? Nah pernah anggota dewan geduk samping lu buka ada HP model lipat yang mana? Blah, buka apa Samsung leh? Ana dupuanan. Suap gu perumah lu kala laga adat. Tudau na urang kaya di PDA dengku. Menyeneja utiro na urang kaya cut Ali. Gaknya motor Hammer ke pakai awak. Pernah gue pergi long lam hammer gaya. Ya, long kalian tak apa gaya modelnya. Rupanya duda merupak lah. Long tak yang hanan pakai leh ke apa kan. Hau ke apa orang yang. Karilah orang kau gusuh tu. Ya, karilah. Kenang layar dengan kau ipeh leh anak amin. Man pejah hanan gantau. Gantau layu mentang leh belah juta. Leh belah juta gantau layu. Itanya leh belah juta ganti isteri. Kata mengawai lah leh belah juta abang kan. Ha, ni kita
Takkan han tablonyan Quran muno. Tablo kita-kita belah ju. Ha nak muda tenapa yang belah kita? Puduklah rumah bupunuh kita. Tupi-tupi belah gantung, bah musabah belah gantung. Hai tu kulong hanja kita. Mana mesti bujur yang kena kita kalau denda juga. Supaya selamat harta kita yang di akhirat tengok. Ha ka belah-belah kita. Hanjir baik peluk mata dia tinggal ana, ibu dia ana, malam mana? Hana malam mana? Malam cuca tengok hubungan Tuhan cidasnya dalam perak. Dia kan lah rumah dia. TV UBB Raya. Keramik yang tulisnya oleh pupunya entah belah. Jutaan. Kepuan. Hai kan kepu kiasan je. Tapi tidak ada manfaat. Cik belah kita. Nah urung-urung kadang ini. Eh kita bangun belah nyolong. Payah aku belah tufah. Hana pengen itu. Oh baklong ni jat. Cina kalah lalu mari yang putar naik naik. Necok je dengkum tak boset. Ya unat. Itu yang tahu tu faham lah. Ilong bek bek dia makai kan musabok kita mu masai lah yang nak kuduri. Tak ke juga rokin nak kacau juga sedekah. Malam cuca ni rumah-rumah gua lah ente jak rumah tanya meri segan ni. Bayi dua lah rumah tanya sa matai kering lalu mari kita pandu mudu. Tingai tak agaknya nak buat tarik beca rupanya ilang madu tingai berakon. Tak jaya kita bayi presa apa nak tingai ilang madu. Ana ilong cik lang belang tapi ya. Membuat segan orang lain. Apa dia? Penting dia tangan segan. Yang malam malaikat tadi minta mak rumah dia mengkalang kita mendumnya ulama asyik. Mengeri hai. Ah. Nak tengok ni darurat militer apa? Ya kan? Darurat militer, wate darurat militer ke kita mau tambang brimob dua rumah dia kan? Kita mau hanya mutegak-tegak lihat gambar tentera ya kan? Ya kan? Ada mana ucik hana yang saudara ngon foto juraya lihat buraya puduk bak kamar ke ike lambat ruang tamu baik tamu tentera lain sap itu memang baik. Oh ayo ada anggota ini padahal apa ni ke gambar kok tak puduk yang medal ada manfaatnya apalagi yang menyangkut dengan iba kita yang ya ya nak tetan na pertama Quran ni apa dalam kenah Quran dia cerita Quran bam temung Quran kahana surah Al-Baqarah. Dia duduk merempak dalam Quran tak bawa dia. Hana wat duha. Na Quran tak bawa dia. Hana te. Pakan hana te. Rupanya yang po Quran berat dalam hana te. Ambal. Leo ambal lagi. Tablo ambal. 2,700,000. Leh juta sengah ambal. Pudu leng ambal. Bak ruang tamu. Te jamang jamai. Ibluh tak ambalnya. Leh juta yang tengah. Tablo. Ibluh legok. Aki jamai. Kalau dia tepah. Mendung kadang lelelak. Eh lemotah ke bluh. Tapi kita rela 3,5 juta diinjak ambal kita. Ya, ambal. Tapi di kata mayang, cipret tak rata rumah. Nah, yang di kata mayang, ada dalam penuh jaman. Anaknya kalau panbah kan dengan di kata mayangnya. Anak duka-duka. Gue pakai pitan ke hitam menang kerah. Cikgu pedang, tetalium menang, tetalium gambar masjid, pucat kat sini. Nah. Tengah, tepu atas tsunami nyuranya, ibu tu. Kita sujud Allahu Akbar yang kurang kagetan pun kagetan yang model mubulanya. Siap kita sujud tengok lewat ke dia. Musalah pada dengar pada dah kena. Ha ni tengok asal menyangkut dengan Allah. Begitu pula dengan berangkat ke tanah su tanah suci. Cikala nak pernah kejadian orang Palembang sang kena bat TV Ren ba. Yang gejak ngan Enmax ngan anak kena. Ya hot tanah suci gejak ngan Honda gejak. Ngan Honda. Alinya nalo mawa Indonesia yang ijak ngicangin sabo kena. Viral ji. Ngicangin ni jak masya-Allah ya Allah ijangin Honda kok bisa lewat di hotel no suci ja. Tanya apa jero sepor ke rumah lewat. Malulah. Buna malah dia. Maka cibu beho siga berkorban kepada Rasulullah tentang itu. Anak muda yang na Honda, pula Honda. Cina nekat lagi yang na berhudum nanti ke? Ya, banyak kecewek terjad pula hapu yang na berkorban. Coba untuk Rasulullah tiga teks. Yang malamnya Honda yang ye nya apa ikun yang Honda Raya yang kena yang model curuk pada dengki ya. Pokoknya tetek ye Honda nya payah curuk pada dengki. Terubah dah sepal baru curuk dua-dua. CBR ya. Honda CBR yang pakai NMAX ya. Padum yu mondanya. VCX padum yu muronyo. Kan hampir toto ngan sabo tiket umrah ba kan. Ya kan? Citah bublo tiga nabe. Mulai malamnya citah lagi lumpuh tiga.
benar niat lang ati long cinta ke Nabi. Tingoh budah cak honda rah begleh babak dialer, babak sorum pulau. Bang ne bayi honda long empat buku temeng jaboh tikai jam murah. Nyo honda-honda baru sap sekian jeut jeut. Ramah peng nyo kurung-kurung bacuta mak lain budah jak bak tukang travel bang ne balung umrah empat peng. Itulih nandro ne pulan-pulan tingai huruf paspor nedang ne pegah ba Allah, ya Allah. Lungen enmek nyo kujak utanoh suci, ya Allah. Enmek kaku pulau, ya Allah. Tak budah tak berangkat ju. Watetro utanoh suci hideh tempat mustajabah doa. Tak menggantung bak Kaabah, bak pintu Kaabah, nyen pintu Kaabah meh pintu Kaabah. Hinan tak menggantung. Kamu gantung bak pintunya, tadang bak Hijir Ismail, tadang bak makam Ibrahim, tak ada Kaabah, tak klik ibu raya, kamu pep-pep ini. Malay kudungku, ngetah malay, ngan awak Arab, awak Arab hanji bahasa Aceh. Bahasa Indonesia aja ni, bahasa Arab, bahasa Indonesia, lama awak-awak Arab yang kaji bahasa Indonesia, tetruk ke dia Arab. Nyanyian bayi ke Indonesia tu, Indonesia, Jokowi, Jokowi. Elawenya ka Anis Baswedan, Anis Baswedan. Ya Arab itu kan. Orangnya hotel long ya. Urina ngejak ikut long ubu tak sama urina Indonesia. Itu biar julan doko, Indonesia, cari ni. Terus bak cari ni duri Arab. Ya nak duri yang gelap. Ike kaji birin buntung dah. Kak, tadang ikut aju tam pepep buraya tam pepep tak pegah ba Allah, ya Allah. Lung katro kuno, ya Allah, jauh ku ja ibirem puntung, ya Allah. Sampai ku lalui pedawa puntung, puntung menemedung, ya Allah. Tapi bek nepu puntung harapan lung, ya Allah. Lung katro kuno, ya Allah, ubena tanoh ka ku tinggai mandum, ya Allah. Yang pertama ku tinggai tanoh anu didi, yang kedua tanoh merah, yang ketiga Jakarta tanoh abang, padahal tanoh abang lung ya. Kujak kena, ya Allah, hutanoh suci, ya Allah. Nyolong katruh, ya Allah. Lumpuh kabar roh ni, ya Allah. Honda kaku publo. Tak mengaduh, ya Allah. Honda kaku publo, ya Allah, daku. Ni bayi Honda lu. Tayu bayi, Pak Allah. Allah kaya. Allah kaya ke bayi, Pak pemerintahnya. Ya, narati janjinya bulan-bulan. Nyoba ya nuku jalan tak aspal meh menduk. Rupanya teto ju ni beda aku neng tanah merah ple. Kampung ke ramate ke ke nak jalan. Nyo ke janji tapi-tapi ya. Ya ni chop roi ba ke ngelumbeng top. Bukai leh ana ren maya. Hai jalan ana ge nyo tapi urunyo ana ge. Ilung ayo rak blang bae aja apa. Tilak lung ja balun debi kebetulan lorong lung na urung meninggal urung tuha meninggal kai pudong onda menduk ka kepeh akoh rak blang lung untung tumbuh kuno dak mu tumbuh blang pada macam tai mana tro ju kuno ka tempat pap apa gambar Allah, ya Allah, honda lung nebayu, ya Allah, bek ne pu malam lung, ya Allah, honda lung nebayu tapi lung hang kutung le hondanya lung nebayu honda jazz, ya Allah. Tak pula Honda dua boban, tak lagi Honda puat boban, Pak Tuan. Gubi, gubi. 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 Kibah gubi dah Allah Ta'ala. Allah draw dah kibah gubi. Bu yakin. Mak gubi. Han harap ada. Ilung gubi kah kalau kulakai? Ilung kubukah, Pak Tuhan, ya Allah. Lung gasin, ya Allah. Nubi berkaya, ya Allah. Menyok gasin jika trip tak aku rasa. Nepukaya long, ya Allah. Nepukaya long, ya Allah. Bekaya long leh macam kula kai ba Allah. Yang pertama masjid buluh bak jaro long, ya Allah. Long panitia masjid kampung. I kampung ni dek kok payah minta apa yang kampung. Tapi masjid kala 80% masjid long. Kajik temayang rak-rak beno cik masjid beraya cik nyo bak urangnya yang jak gedihnya. Beraya masjid lang kampung sang kana mungkin bena masjid long panitia. I long bangga aku jik panitia masjid daripada bam jik ke panitia main bola kita gelet mak. Bak masjid panitia aku pun ada yang kenal. Ilong bangga aku je panitia masjid. Belakai ba Allah masjid. Bila wajar Allah, ya Allah. Karab lu. Yang mati lu kadang kat lu masjid.
Yang pertama, yang kedua aku lakai Allah, long berkaya ya Allah. Berkaya. Ge berkaya dong ya Allah. Dong kaya. Kena nak ge mandu jene unahi lo urang kaya. Kita ada rinang hanai. Iban je hi urang kaya apa nak luka-luka pada urang kaya. Hana ku mutang long bagok menteri bayar rupiah. Maka kaya long duk long umu long hana ku mutang peng bagok menteri bayar. Ku putang kok udah jai nak kena mati je ni bayu. Maka kaya aku bukan Allah. Hana tak mutang bagok ke kaya aku kan. Yang mata rumah ubir ayat tingkat leh bahu mata fikir kau kaya apa tanya tu utang bak bank 2 miliar kau kaya ya udah tega eh malam hantar ke tinggal tung 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 hulai 2M pak kuat kata duduk duduk kenapa cakap MM kenyang kenyang mati ke ilang berangkat pat dengar kuat ada tembok dengar aku mati comply tau leh aku mati kan bukai leh kapu buah kenal yang nauri yang kem pecah leh dakwah malanya om nyohankan lagi lompok kakak buka heka ikah nak kata orang terima ya kan tengok aku pegah ceritanya aku belah ju jak ju ya menantah jak buat Allah ta'ala tak pegah tak mengadu buat Allah nyan itulah pengorbanan kita kepada Rasulullah padu macam mana leh macam lidahmu banyak berselawat hatimu mengingat Nabi dan hartamu korbankan kepada ya, saboh rakaat bantajak kedeh duku saboh rakaat dan semayang bak Masjidil Haram pahalanya sama seperti seruduh ribai rakaat dan semayang bak masjid yang lain rupanya semayang bantabah rakaat kedua rakaat paling ngebut maka 200 ribai tiga semayang 200 ribai rakaat menyuruh dan semayang musib loga nekali juga satu rakaat kita solat di Madinah sama seperti telah solat di masjid-masjid yang lain 1000 rakaat saboh rakaat mamnya dua rakaat dan semayang tahiyat masjid dua rakaat sama ke 2000 bab masjid lain mamnya roh dan semayang musib lehoga di Madinah di Mekah aci ni kali kerana dia ya dia tahu aku nak kampung santai-santai dia lagi kau kena dan semayang tu haga ilung kena ada yarab dumi kahum ke kamu buat ju itu cara ekspres ya munang cara demi tabui ha ini aku kena buat semayang teribai rakaat ya yang leher rakaat cuma yang terawih 20 rakaat namanya nyapita lum-lum imum todang imum ya kan punya imum model tajam alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar bismillahirrahmanirrahim liman abud allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu assalamu alaikum ya nya baru tanya urang ade tengko dari Samalang ah. Oh, malah dari Belang Beladeh lah Beladeh Belang. Sotnya mantap, mantap lagi ya. Umay lagi ya lah imum. Ilung ba Allah akbar tapu anak udah mengkun. Mamnya imum-imum modal-modal imum dah lagi dia. Allah, ya bodoh lagi apa pun dah lagi dikepi gayun jarak usalli. 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 Salli sunat tarawih rakaat ini ada ni imam lillah Allah nah yang kerak jadah nah jadah oh yang mangat langit iya tetap nah apa yang tak pereh likut mam yang nyanyi muka mana kan dua bawah rakaat lagi ilah ulah kedi lagi aku kan ya ni Pak Jan dan itu mayang siri berakaat tapi satu rakaat kita berada di Madinah sama bandingannya 1000 rakaat di masjid yang lah maka aja ya bunanit oh adun lun abu urung syik lun tuan drone yang katuha tuha nepu blok puyang na umu tanyo hana trip liya bu pulam tanyo katuha la benyo yang tarap tari-tari darah mameh ikop ilampu saka tinggal hana kenang darah mameh tanyo kenang darah mameh bodoh nu bolu ya kan kenang jantung, kenang kolesterolnya karena rata-rata ho yang terdengarnya kenyang nabu ada pre-pres cek sedang napa kali pengumuman di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mah ada nak bapek tak pajuh ronyo tanyo kenang penyakit gula kenang kolesterol puta ada nak pajuh lo roni yang kaya-kaya yang na pempeng sedih tegale sabar lagi nasib urang di Aceh nyo wate kaji bupati ka tuha kali tanya wajib di dalam penjara ada cuba nak bayangkan
Dia kajik ke wali kota, apa yang kalau tak bersapat, apa yang kubjai, apa yang tak duduk dalam penjara dia. Kenang terdrop dalam penjara, dalam rumah aku sayang. Ibu mayat dari penjara. Cuba nak bayangkanlah aku. Ikut melengkai dalam masjid, itu dalam penjara melengkai. Kekal orang yang dalam masjid, dalam rentai dan mulia, aku yang dalam penjara, dalam rentai hina. Bak pandangan manusia, mentang kamu hina. Tanya, yang kenyata pegah bunuh aku. Walaupun gad ba Allah dah jebegat ba manusia dalam pandangan manusia urang meninggal dalam masjid tungku sang dak mai Madinah habis mati dalam masjid kamu higa ya ya mana ku ha mana tak harap tete tuhal dayo bu menan tak pa jauh hanjir le sapu yang kana na pengen puta tanu pa jauh ronyo mangata urang gati dempu aja ke pa jauh urang gati urang gati en boh pisang ke pa jauh hana pupu ronyo kita gun boh pisang tengok kita gun ba tengok on ni gerbo tanyo kaya itu dia kanuri bagop dia jak bumewah kanuri bagop terus kena sapu hanje dapat je baibo udang oh kolesterol kedek hanje udang wat alergi saya kena ka getah baibo saya nyonyo kerupuk muling wow 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 kedek ke kerupuk muling ya igak ko pelisi ko dentra ya igak ke kerupuk muling ya baibo campli pacu umah hanje kena mah asaka kena campli kapu deh perut masjid sini ibot bordek pi hanje baibot ayah umah manok gempong ya umah kerutat nyapo ya ayam penye aduh halo tat lemiak tak moyoyo tak aso hanpa engko semilang nyan pi hanje paju puta cik tabe keringan tiang listrik dah kokoh kepe peng pak tetatren pajero supor pajero supor tetren mendatren sap lam pajero supor tro kena sapa hanje paju tetadang bak warung sap mentak ngaya taya to langnya masa boh hanya paju udung wak kolesterol si kameng oh darah 180 yang kena bek tamah-tamah li si kameng hanya pelik kameng kau kameng kau takkan hanya tahu tegedang ketumpang keing menok gempung kot nyok kot kerupuk muling kot kacang pi kolesterol nyok kacang panjang nyan pi hanya tak apa kot kenang tempe nyampe hanje udah cik tenang paju tak duduk tak duduk tak cak bu buah kicap paju ngomong tomat peng punah ngantong ngomong tomat kembun punya kenang bawa wortel ikan kelinci kan angan baru mangat dah lagi awak yoi ni abang abang dua awak dari becak cipu awak nyan bawa rumbu mantap pegah si kameng je padah ketut ketat trip ke hana tambah darah bantai ke oman bang hana leh so bang kuah mata apa je boh je si menok je bang jut bereh udang wat oh bereh bantai ke periksa siapa hana leh bang yang nak tinggal belacan ngon ubi tak biasa buat leju bereh dah orang kata je itu yang putar-putar sabar kota lansah pajuh bu hino kan hidih kan payuh yo hino piyuh bak warung padang hina pilih kakak ngetah piyuh bak warung aceh hina pilih apa pak cik yang pahit bak terminal kira-kira motor kero bukan lah pun buat kakak nanti tak dah puas bak se bati cinta kita kepada Nabi ya dan pegah sabar kisah mil di dalam kitab I'anatut Talibin ada sebuah cerita di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sidro anem yang muda lu. Anak mudanya gasien. Pemuda gasien tahan mudanya. Iji asai kaita mang bulan maulud, begitu satu Syawal, satu Rabiul Awal. Plu ita mang sahur Rabiul Awal. Yang mulai anak mudanya imano. Imano ipugli roi miyisu baje gli nungku menyoke kaita mi pugli huke menyoba satenyo o panyang ikoh o menyana minyak wangi buh minyak wangi so baje gli buh minyak wangi menyana rezeki Tuhan bi menyoba satenyo napeng menyoba satenyo mesti puluh ribu pakat jak ngan aku de tro ku de bayu iya ke ngan ni langate ke mulut na karena ji gasin ba karena gasin ha e kanduri rayu kelengen ju ini bibi domi ke kop menyoba satenyo no pakat je iya langang rupanya titip tol lagi dengan pemudanya. Pada akhirnya, pada satu masa, satu waktu, meninggallah pemuda tersebut. Meninggal pemudanya. Waktu meninggal pemudanya, mayat titik katikan uroinan, mayat terbujur, tidak ada satupun yang datang. Mesti rawahna urang tru. Urang katian meninggal. So yang kajak. Ngata balik kita yang lagi kampung kadang-kadang.
Nyomlingai urang kaya abai dengar urang kaya amlingai. Oh, mai mate Banda Aceh, papuan bungong punuh jalan. Turut berkuajita, turut berkuajita. Dari Hinotro ikut tu bakapore, turut berkuajita. Ipot angin pampu mati jalan. Jiji berkuajita. Tumpuk tu jalan wiwunin panjang nak baca. Ya kan? Aneh, jadi puduk pada tengah jalan, motor tengah saja, apa cantik ya baca hanya lu eh no eh dia merung terus buka jeda eh stadion. Mayat ide mana aja? Kan sabar lagi puduk TV balam pumirah hein, pak. Tajak balam pumirah hubir raya di file saya puduk ini, apa cantik nonton. Ada mitulah hinan hati-hati dalam berlalu lintas pulan-pulan peraturan negara lebih hebat tak mau bacanya ya kan mantra kena syah minumlah kopi kopi uje itu yang kopi cita janda apa dengan sama motor syah sudrop iplimah hina cire iplimah bak bangkai kuala ya, hutan bakau di Kuala Lengsa ya monyet-monyetnya sudah berpulan bermasyarakat hari ini masyarakat sudah bermonyet monyet sudah bermasyarakat apa yang buat lempu mirahnya pacar kena baca leleh dah bacanya tintin lagi kau ini kalau lempu hijau dia leleh dah baca aja kau ini kau tintin leleh tak kena ada mudah dari PDP-DP yang kecok kedua abak pos jaga ada nabut si rata eh dah baca nya puduk kurung kasi bendanya kena ya puduk anak puja nya sampai lagi tajak bandang gerogok bandajak bandang gerogok itulah nang kampung mesti pulan di Malaysia mesti bandajak suap nak pamplet itulah nyo arah nyo pasal pay bujuk selema lempang Kuala Langsa Kuala Simpang belok kiri Kuala Langsa menang nya lebih manfaat nya ka motor lewat oh ma baliho pula muka yang gambar urung bebe raya tu itulah suap bebe raya nan minumlah strok cak patu budak ya semak kota yang kengawaknya gambar-gambarnya tu anak pun boleh gambar pakailah sarung wah dimo di awak tulis Honda pi Honda 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 kepu tulis ini Honda apa lialer Honda kanan tulis ini Honda pakailah Honda ini pun pakai Honda yang puan-puan tablo ini kembali lialer pihak sejak berona Honda menaji menaji anak kengkeng mentang dia punah dengan reklama langgang kota kak nanti kaya pegah lumpuran test robaknya lo nya lu pegah menang cerita rupanya punya urung kaya melengai malam kana papan berduka ci main ibanda Aceh kaya tulis papan berduka cita yang kurang melengai tanya kasin kedua malam papan kerendah nampak urung kasin kan puh berduka cita mau papan kerendah nak tertanggung rupanya anak mudanya kan mudanya kak titi enak sehingga katikan urah dengku terdengarlah suara yang menggema di angkasa desu berayanu ya ahlul basarah ihdaru washahadu janasati wali min awliyaillah fa'innahu asib indi menanzu ilangi ya ahlul basarah wahai ahli negeri basarah ternyata kejadiannya di negeri basarah yang benda yang pak ya benda yang pak basarahnya nunggu nunggu google ha, atas dalam kitab ada depan ini okay? Ya ahlul basarah wahai ahli negeri basarah ihdaru hadir olehmu washhadu saksikanlah janazati seorang jenazah wali min awliyaillah dia adalah wali daripada wali al wali Allah fa innahu aziz indi dia sangat mulia di sisiku yang menantu hilang eh ubena urang lanang roba sarah gedeb gedang jalan mege utup lang eh tu mentang ana de urang muya gede atam yo de tu ana de urang kaya de sabal lagi tu glante hilang eh tum glante na de glante na de urang pu putebi glante ana makaya yang kujuk tak gelantir tum yang terkudungku yusab dihurra'du bihamli wal malaikatu min khaifati wa yursilu sawa'ika fayusibu bihamma yasha' wahum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal doa gelantir mai tayo hanja doanya tum kapal TV HP kapal katuca wak binti kenyal dia udah bapak
Rupanya bina orang ketepit ke dengar yang mandu muya kata. Wataya dengku ke budak kejak. Ya cok anu muda puno. Gesemano anu mudanya rame-rame. Lu gesemano main anu mudanya gepegafan. Lu gepegafan gesembahyang lalu dikebumikan sebagai mana layak manusia biasa. Lu gesemiyu untuk malam dengku orang mutengut mandu kagak eh kajulah kaya ke. Kaya sebab kejadian tu hilang eh. Geprepresnya pernah kejadian lelok. Rupanya waktu dengar orang mandung ban sabah gampong dulu ban sabah nanggro bahasanya bermimpi dengan mimpi yang sama mandung gemelumpo dulu sabah lupa sangkira na belah buntut waktu yang payah plung doke dulu payah plung doke mandung kenang eh? Malam berangkat doke hae bayi dulu mandung sabah lupa. Gemulumpo oleh orang mandung gekalan anak mudanya dalam sebuah istana. Istana cukup laga istananya cukup berkilau-kilau istananya. Baju anak mudanya cukup laga. Baju anak mudanya cukup wangi. Makanan anak mudanya cukup lezat-lezat. Dia senyum-senyum-senyum. Rupanya getayang oleh orang mandung. Mandung getayang bahan mudanya. Dan pertanyaannya sama. Ya Fata, bimana tahadihil fadilah. Wahai pemuda, dengan apa kau dapatkan kelebihan ini? Seraya senyum sambil senyum pemuda tersebut menjawab heh kira mudanya ijawab mandung pertanyaan orang bita'zimin maulidin nabi ya cerita dalam kitab bita'zimin maulidin nabi dengan membesarkan hari lahirna nabi getayang le orang lam kaifa ta'zim bagaimana cara engkau besarkan lahir nabi ijawab le mudanya bitajammali tajammalinya jamal cantik artinya dengan bitajammali dengan memperhias diri gimana dengan bahasanya bersolek dengan bersolek dengan berhias long hiah-hiah dro te demang melut long sok baje gle long boh menyewangi senang ate lut rupanya inilah yang dijanjikan oleh nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah siapa yang cinta kepadaku kata rasul dia besertaku dalam syuru ya bak purayu urolahi nabi yang kejir Allah taala munon gepegat dunianya oleh Allah dunia ini penuh dengan kehinaan hina tetap dunianya setelah Allah menciptakan dunia ini dan isinya pernah bak Allah Ta'ala rasa bangga ke anak pernah rasa mensimnya bahasa dunia unyang kau hebat tak long gepegat dunia anak membacut kan Allah Ta'ala pegat dunia dunianya gepegat oleh Allah penuh dengan kehinaan hina tetap dalam kitab Tauhid dijelaskan dumna hina. Andai kata dunia ini nalih kepegat di Tuhan Allah merasa bangga B.O. mantap ada nilainya dunia ini di sisi Allah setimbang sayap nyamuk duk sayap jamuk nayum bak Tuhan duk sayap jamuk dina sayap jamuk kan dinan nayum dunia bak Tuhan seteguk air pun Allah tidak akan memberikan kepada kafir hanggebi serta boh tegoi ke kafir tapi ternyata hari ini kafir-kafir Allah berikan ke malah kaya kafir kadang-kadang banget. Cristiano Ronaldo Honda menghibili Raja Arab. Cristiano Ronaldo sepatu emas dia pakai. Peng Cristiano Ronaldo nya kaya tetat tunggu. Tiga main bola Cristiano Ronaldo ibayu le luar negara orangnya ibayu le Arab. Nya tiga ibayu aji tunggu mesti ujak kena waceh berem buntungnya bantah bawah kecamatan ni belo le Cristiano Ronaldo. Ijak ju itanya empat padum yum ke berem buntung. Ipegah 800 miliar. Wah, ibu dok peng tiga ratus hancur juga orang. Birem puntung masa bawah dan tu. Guna tebi kecil, baca ku baca imat, baca kecil. Tama dalam ron kalau ku bayu. Contoh macam ni. Contoh. Nyamban kaya kapinya yang kepuka itu. Kaya Donald Trump. Sidra orang tigli. Gemekawen di dengkupah bak TPI di Kuala Belang Gelumpang. Bak pintu sah kena tamang bak TPI. Na bak jambe ke rumahnya ya rumah lu. Ilikot rumah lu, maksudnya rumah mak tua lu. Dilikot rumahnya inang ke urang siglinya gem kawin ngan sira urinang nan gaknya kak mutia nan. Urang sigli kadang nasara gelang kawannya. Tinggal di Amerika ge. Geco anak ge ajo buat kena waceh anak gayan. Di Amerika tinggal. Merempak urang raya ngan lu gejak bar mau sira getebit ke pegahaba ngan lu. Lu duk pegahaba ngan gayan. Lontai yang baganya dari Amerika ke non kapai padum jim. Dia jawab leganya 20 jim tu. 20 jim salah-salah cilebeh transit di Inggeris lom. Nah transit di Inggeris 20 jim.
Lentuan pernah posa malam ditelepon le urang Aceh yang na di Amerika. Nyohna tulet lentuan pega. Lon ba SPBU telepon. Tengku lon di Amerika, tengku kiban sehat, alhamdulillah sehat. Nyan ba. Ya, lon tayang pulang-pulang-pulang nyoh di Amerika. Lon tayang bagian, poh padung minan, gejauh le nyan. Nyoh posa kamo ino tengku. Lon kalan ba jem pas posa. Ilong posa malam. Ilong ini, ilong posa urang tengku dengan pusing kau dua. Nyanban beda di Amerika. Icerita le urangnyo Donald Trump nyan, kaya Donald Trump rumah ji tengku, kapai Garuda Indonesia, kapai Garuda kamu mujak waji ngan Garuda ipupo. Artinya kapal besar di Indonesia. Tapi duk-duk kapai Garuda nyan mesti bak rumah Donald Trump brum mitret la rumah hilap ngu. Ilap la rumah na payatui patui kaya la lemkit lan dikae juga ni. Nyanduk raya rumah kapai lempap nyan. Gepekaya ali Allah. Maka dunia ini tidak ada harganya pada Allah Ta'ala. Andai kata ada harga dunia ini, sungguh Allah tidak akan memberikan kepada mereka seteguk air, setetes air. Maka dunianya hina kepada Allah. Tapi yang aneh, Nabi juga nekun, ad-dunia jifah, dunia ini adalah bangkai. So yang lihat dunia, lihat bangkai, yang lihat bangkai yate. Nabi menamsilkan kita bagai anjing yang mengejar-ngejar bangkai, manusia yang mengejar harta dunia. Hina ta. Tapi yang aneh, di tengah kehinaan dunia, Allah menciptakan ada tempat, ada waktu, ada buku, ada manusia yang mulia. Tempat yang mulia dalam dunia nyodoku, dunia ini hina, tapi ada tempat yang paling mulia, itulah Ka'bah Baitul. Maka dinamakan Baitullah. Apa bait? Rumah Baitullah, rumah Allah. Walaupun bukan Allah tinggal di sana, tapi rumah untuk menyembah Allah. Maka Ka'bahnya jibudah cahaya tembus ban tujuh lapis langit. Satu. Yang kedua, tempat yang paling mulia di dunia ini selain Ka'bah, masjid. Masjid. Maka gerak gampung birim puntungnya karena masjid. Masjid ini juga al-masjidu baitullah. Masjid juga rumah Allah. Artinya tempat kita menyembah Allah. Maka masjidnya jibudah cahaya tembus ban tujuh lapis langit. Nah, orang sering kekengken kadang-kadang. Bukan masjid raya-raya tak. Orang semayang dan kepua tak pegang masjid. Yang salah orang pegahnya. Bagikan kepua tak pegang masjid raya-raya tak. Yang bertengku tak, yang pegahnya salah tengkunya. Jadi menyemenan bahasa kaya, kepua tak pegang masjid raya-raya tak. Hana orang semayang. Payah saja, pucik tak pegang rumah mana mana. Baik masjid pegah kepua raya tak. Stadion bola kepua raya tak. Tempat pulsal yang pak kepua raya tak, yang pegang. Tempat-tempat maksiat pakan, pakan kantor peti raya adat pegawai. Urung hana ramai dalam. Kantor dewan kepu raya adat pegawai. Masjid yang pegawai beraya. Bukan masjid beraya. Hana urung temayang deku. Dalam masjid, hana urung dua boh makhluk Allah yang tidak pernah keluar dari masjid. Yang pertama, malai. Datang masjid nama malaikat. Maka gempung yang nama masjid kagak nama malaikat. Hana urung dani. Kan arti dalam arti kata baik saja masjid, tapi dalam masjid itu ada malaikat. Yang kedua, dalam masjid najin, jin Islam. Kita yang lain dalam masjid najin, aku kalau lu pegah masjid jin pina. Di depan Masjidil Haram ada masjid jin. Najin jamun itu memang Islam. Ijak mana bi? You pegang masjid, maka you pegang masjid. Di Arab, aku di Mekah ada masjid jin. Di Tamalangan ada masjid jin. Masjid jen. Yang aneh lah jen pegang masjid. Masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kena pegang masjid katanya. Karena Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan jen, dengan binatang mendung. Semua di bawah kendali Nabi Sulaiman. Gekun bak jen-jen mendung. Wahai jen-jen mendung. Lop la laut yak cok batai yang nabak punggung laut. Nggak ada pegang masjid. Batai yang gekebah bak punggung laut. Lihat Allahnya batai gak-gak. Iji batainya pada hakikat sama mandu, tapi nak batai ke pemulia Tuhan. Maka itanya agak orangnya kena sibuk drone urina dengan pot putih kena. Sibuk kamu agak dengan batai orangnya. Batai Cina. Sibuk ke dia yang minta rumah ikut dia umlabu. Giyok, giyok. Puah batai langku ni rupanya truk kena yasa, banji yasa. Kakan giyok solar. Bagi ke solar. Gua rumah mempakai dengan perumah, bertumbuk perumah kan solar. Rupanya pertama lah hidupi.
Ya kan? Batai-batai mulia gekebah li Allah Ta'ala lalaut. Ibu dah jin meyakcor tu batainya, angkut pegat masjid. Rupanya watai tengah-tengah pegat masjid. Watai masjid karab lu, menyebab saat 80% masjid karab lu. Nabi Sulaiman gedepu, long akan melenggai. Nabi Sulaiman gedepu droga kena mening. Gejak kursi sabah oleh Nabi Sulaiman, gepuduk ikut masjid. Agaknya, mengeduk dek. Geduk Nabi Sulaiman. Tingat Nabi Sulaiman, yang menyecepu long melenggai lejen, hai pegat leh masjid. Hai pegat. Menyemenang gecok tungkat Nabi Sulaiman, gegelang pada noh. Pruak gegelang pada noh. Gemumat dapat tungkat. Gemumat juga tungkat. Yang kehinaan melenggai. Ubena jen musabah hanya cepu Nabi Sulaiman kau melenggai. Hanya cepu. Dia fikir cengai ke? Angka geduk je. Yang baik tanya pun padum bulan, padum tron. Pokok je Nabi Sulaiman kau melenggai abang geduk. Musabah makhluk anak saudara. Ijen orang malam ikerja aja nunggu. Ikut bangun ni kerja ju kerja ju cok ju bete baga-baga ju yang tengah gemuk jaga tengah abeh de Nabi Sulaiman tengah ya jin itu yang jaga ikem je rupanya leh masjid wate kali masjid i ele jin ko anak buda-buda ikun bak kamu kamu ibu tahu kamu bu alah aku dan kamu hai kamu rayap. Yang kena yang ikut baru mahu tanya yang ikut tanah kan? Kamu rayap rupanya ikut lejen bak kamu hai kamu ikah nak tugas apa pi? Pajuh tungkat Nabi Sulaiman yakab tungkat Nabi Sulaiman ibu dah kamu ijab bak tungkat Nabi Sulaiman mikap tu ikap ikap rame-rame ikap putuh tungkat Nabi Sulaiman watai putuh tungkat baru rubah itu pun lejen oh kamu dengar yang kejar kamu yang sampai uronyo tugas ni pejuh kaya. Ada musang kira hanya pujuh tungkat Nabi Sulaiman mungkin kamu yang dengan pujuh roti bakar. Gara-gara yang pujuh tungkat Nabi Sulaiman sampai hari ini dia makan kayu. Ya, rupanya nuku baru melengah. Cina ejen Nabi Sulaiman kan aneh kan? Jen Nabi Sulaiman itre lalaut icok batai pegang masa masaji jen laweknya peng masaji pegar Muhammad. Purung aja. Ya. Watai long kun menan sang-sang ke panitia masjid yang membuatkan ke long panitia masjid. Hek bak fikir ke masjid tunggu. Yang le kun ke panitia masjid yang hana jok sedekah, yang jok sedekah mengabuat. Yang celak yang culak yang culak celeng penglang celeng menoh modal tok menoh menoh gukop. Bayi legak bumpom ikhlas padahal kan cik 2000 pun ikhlas mah tu. Punya yang tertuh ribet cik tak ada pun benar cuma yang cuci cak cuci lak je tapi modal nyutuk pula lah tak pernah tahu ribet yang ke yang tukang kelak nah dua bulan kata yang ane berapa kat lem tajik tang panen nah kai oleh ayam peng tajik hai ba peng pun ribet oh dua ribet ke juk wah apa maka kuping kan yang juk 200 juta mengabuk kata yang jok 50 ribu, 100 ribu maka buk dah anak kita yang peng sejik oi pak yang jok 2 ribu yang yang kena dua kedai kopi sam bawa kopi apa? Sikan dan sikan dan mereka pakai takal ngak murah baju gredeng 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 kopi aneh nah ya ada panitia masjid aneh Cina lepas gedung di Bandung yang nampak ngak kopi tu kumian dah pelung bak muka kan ada dua orang ke panitia kita kurang ajar gop du anak butoi drone hantem du ya nak menan udah pernah yo. Kak Hana tapi bet dah kena gop. Ya mana? Yang dia maksud long bunuh kan panitia apa jo peng di pak iwate kai apa jo? Iwate. Pada ibi peng bantuan kamu sini luar tu juta, surto juta. Teken kamu panitia surto, tetro tu jauh pelu, leh pelu kupi, kupi awak ya, leh pelu juta kupi. Iya kampung kaya tanah belangkar warang tean. Ini uat legendnya. Ya, makanya yang tanah pegah makan, lum pegah bunuh, bana masjid lang kampung, na jin, na malai. Maka tempat yang mulia yang pertama Kaabah, yang kedua masjid, yang kedua rumah pengajian, rumah-rumah bud. Yang rumah ada pembacaan Al-Quran dalam rumah tersebut. Yang kecil zaman aku, oh man, jibudah cahaya Acehnya ulangin. Kekala oleh mereka, apa cahaya yang keluar dari negeri Aceh? Rupanya rata rumah na urung bud. Di masjid habis sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu rutin di masjid malam-malam Jumat. Tapi ipan talabu laweknyo ana talu ngale jarung lumpreh maghrib ina. Ya, ini sabe-sabe tip maghrib na Yasin ipan talabu. Tanyo payah ada. Yang kerja jamu nuruje syab tengah baca Yasin lagi tanyo pluk mate lampu muga buak ke tai Yasin kaje ke. Ka rutin. Na laweknyo tar tanyo panena. Naurina macam lengai lah kau, pas lengai lah kau, mungkin dua di samping mai, geklik kau beraya lah, jangan nak. Tidak geklik, gempak. Kau buka, pak drone, aku bila coba panahan dengar. Nuh drone kena lambung. Nuh banglah samping yang kena terdrog. Kau kalapan boleh nana melengai, drone langsung cair malamnya. Yang kau melengai drone listrik tau bayu anak mit baik kula pagi alingan Honda bayu kredit kau pegah banyak kau cok Honda Beat and Mac ni cok yang kelong bayu mandu berumah-rumah sewa tanya drone mangan lang kubu kau mangan kau fikir kaya lah kau kaya lah hotel kaya. Rupanya dengan pep-pep. Nangan ni sampai. Hah? Apa ke pep-pep leh? Pek kaki pep-pep. Hai, ku denik, Kak. Kalau ku pegang bagaknya, ku bijak bakauri malamnya. Hai, rumah kalau ku pegang bubu, lagi ajak bakauri, Kak. Pajob, hai, kan memang enak janji. Baca aku Quran, Hanabun. Bersabar. Gimana pegang? Alah, Kak. Kak baca Yasin. Ini mau nunjuk di Yasin. Kenok, yang kenyam baru ke Yasin. Anak mit 8 boh ka mesti gon to ya si menyudu 2 tahun menteng sabo anak mit 16 tahun ka to ya si mugi cok dia sin malamnya ati gedap duk dap duk ke babu no sira geklik ke baca ya si 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 tantang ka adik lah kau ya si ya si. Ya abang gua, ni sambung aja mengetop dia sih sah-sah aja lah. Mereka ngebuka, saya lah ngetop lah. Mengetakan dia sih. Wal Quranil Hakim. Inna kalamin al mursalin. Ala siratim mustaqim. Sirat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Laminat lu ya sin. Pak sirat alladzina ya buku ya. Pak sirat alladzina an'amta alaihim sambung kena nyum sambung. Ayo dah pak. Amin tiga buku amin lah ya sin. Yang kejam yo hana biasaan ku hana putri udep tanyo layan agama itu harus dibiasakan. Nah orang ke semayang gedang imong. Ya gedang imong musa tau aja gedang imong bena pun cong-hong-hong roh nu kena nyu. Lon sering lu semayang. Ilum bak galon. Yang habis galon. Yang galon lalu dua ya. Yang tak titik malam lu sering tak lalu semayang. Poh puat malam lu semayang. Poh puat malam. Lu ngawak kat tengah malam ini lalu semayang. Kadang-kadang jamak kasar lu. Yang bak galon lalu dua. Lu ini lalu semayang. Kadang-kadang rata galon semayang. Nah yang pernah gedang imum ke yang suap bujau ju. Widu-widu wuli ke paket bajau belum. Gaya imum. Ikan hang kuikok kan yang ku. Mudah Allahu Akbar. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Tu geraya becut. Nampak kecah. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Kita ana rekod. Amin. Ana puasa dia. Bu biasa. Orang adan. Adan ke mengatak dengan kau. Belagak tu najud. Menyahana biasa anak putri ya. Nak urung gagal no. Alih kali wak panjang. Alih kali tua. Hayya lang salam. Akbar. Kok ayah lah salah akbar. Ikan mangat. Yang kaya buat tayo kan. Negeri orang yang diharap, nah negeri diharap orang yang boleh pegang lomba azan diharap, nah kan? Ia pegang lomba azan diharap,
Yang menang awak melebu, ha? Awak melebu. Menang yang ibi peng le pemerintah harap 3.7 miliar. 3 dan 3.7 miliar ibi peng ya harap. Ya Aceh, le mate di 3 ude bla mate le la ude bla ham rupa peng di nanda azan. Yang kejap bak gom maju agama Mahayu. Imum Masjidil Haram yang deng-deng imum di Masjidil Haram. Yang kan tira ya. Ya sudah yang kan macam dunia ya, ahli-ahli karah kan. Ahlinya di Madinah. Yang dua buah masjidnya imum, yang cek kosong ijuk di pemerintah. Cek kosong. Ijuk ju cek kosong si on pasal ju kro padung perlero ne netulih nan ya cok peng. Yang bani bi peng op. Yang je ke imum di Masjidil Haram. Di berem puntung, je ke imum, cek kali pasal ke imum, ipu kosong. Kenyang gue ibu, hok kang gue ibu. Pak yang kena penghargaan ke kamu mana tak boleh? Ibi gaji bilil, he bulan tiga oleh pemerintah, le bulan tiga aja. Tidak pernah. Allah ini kota lantas lalu dengar, nalu bercut, nalu tidak yang orangnya bak orangnya, le hina bak orangnya. Igam pung lo ini, imum cik mesti leher toh si bulan. Leher toh si bulan, leher bulan tiga aja. Menyata pernah hina, tikurur toh leher bulan, leher itu tikurur toh rebel, leher bulan ibi pengkutung kui imum. Nyan mimba mimba rabe hidup aja. Ke iya kulah bayar saja. Dinas syariah Islam ini berkata, mari kita kembangkan bagaimana memakmurkan masjid. Masjid itu harus hidup. Ini jadu ada kampung long kebi buron cipudin. Eh kubi buron bu kubi long cipudin budet masjid bila kena berkata. How damn man. Lihat tu ribet cipudin. Kenang 17 Agustus ikah peng mong peluh ribet. Karena ek pinung, ikamoy imum cik pajam nak ek pinung kan. Tak medih si gaga, dina syarat itulah. Bilin puasa, ibi jakrung si on. Si trop ibi silutin. Uroraya, ipak bajay sebuah dengku. Imum cik masjid, bila masjid, tukang muazid. Nyan baru, mencap dina syarat itulah. Nyan naik cepat kejap, kelender sebe, hotel nak batin, ram jami. Kaya ku tak kaya te, ku tebara ke kaya. Hai kampung lo kebuahnya ini home kan? Ini lah ya. Begitu penghargaan terhadap agama. Kibadah ada pemakmur masjid. Anak apa lebih? Long datrep kaji ke imum cik masjid. Anak musabah dan musutrop musabah kaca. Hari yang kupa jauh menyonai jauh. Ini jauh ku. Nyamban penghargaan. Pegah lorong odeng kunya anak ikhlas. Kamu buat kah menyonai ikhlas kah cijak kah? Ke kasih mong belah ton ku bang masjid. Lagi yang ku kubur. Anak ikhlas ding ke yang cijak kah mong belah ton menyok ikhlas aku. Menyok kah duk cik mong masjid kau pulau. Ke habis rata urung buat lakai pek. Ha? Buka masjid. Buka ilai. Menyok mana diri yang berbahagia. Menang dia Yahudi. Ni kah? Nyok kapan aku? Jadi cinta kepada Nabi. Tapi wow cinta kepada Nabi. Maka dunia ini hina. Tak puas baca cerita. Kaabah ke pemulia, masjid mulia. Zaman ke pemulia, Allah rumah-rumah urung bud. Maka zaman lagi numpuk ahli masjid nak urung bud. Ar-Rahman, ilmu masjid Yasin di belakang masjid ada orang urung baca Quran. Ar-Rahman, nu'allamal Quran. Urung baca surah Ar-Rahman. Depan masjid nak rumah. Hidupi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Urang baca surah Kahfi samping masjid Barawi. Idza waqatil waqiah, urang baca waqiah. Ilikut masjid sebelah kiri masjid lagi ada rumah urang anak mebut ala tu bare ali bare ilu bare u a i u blare de na la rumah anak mebut ada rumah zaman urang but habis maghrib abu tausi. Ilikur mohonnya nana mi belum Abu Wali. Rata abu-abu di mangga. Urang Aceh mandung semua beut jamun. Maka urujikan yang Qur'annya kan tro udayah baru pubeut i rumah kasib jerai lega tamat baru ge ajuk ka dengku anu. Nya mi kan? Nya. Sebab irana hanan ke nya baru tha lahin. Hantam ne eut aya cini won ta yang bak mak yang kam lengai nya dalum baga. Ya Aceh jamun. Orang Jawa, lakem ah. Yang sukunya Jawa, yang di luar Aceh.
yang di Medan tidak berani dia menikahi orang Aceh kalau tidak punya ilmu. Jamun, hai je barang kau. Geduk Aceh ke kawin Aceh paling kurang Quran je genggu. Kahana malim kitab Quran je. Maka ada suku Jawa habis maghrib tinggalnya di Aceh mengkawin dengan orang Aceh habis maghrib itanya orang Aceh tak sembut alih tu bare aliu bare iale ke mare u a i u ingatnya orang Jawa ke purno ana di rumah alih belate alih bawa ilep depan u a i u badate baba bawa bi depan bu babi buta date tata bawa tita depan tu tati tu mah pakai je nak tunggu ikan Jawa-Jawa aku bubut gimana je aku. Itanya orang Aceh alih ipoh ba ke ipoh dengan ah alih ipoh ba te bareh ah itanya ipoh awak jawab mana ke ipoh alih gebuk ba mate. Jadi setiap rumah ada baca Al-Qur maka rumahnya ibu dah cahaya tembus ulangit kah dalam rumahnya ibu dah cahaya tembus ulangit rumah yang nani yatim lah rumahnya orang yang punya rumah berbuat baik terhadap anak yatim. Maka rumah yang jaga-jaga anak yatimnya rumahnya pi cukup mulia di dalam dunianya. Dunia ini hina tapi rumah itu mulia. Itanya ibirin putung nah rumahnya. Rumah buat naik tanyo, masjid naik tanyo ya kan? Hai na pesantren tanyo. Adanya na rumah yang na anak ya. Sepo rumah ineng janda. Rumah ineng janda yang na anak ya. Janda terbagi dua. Na janda yang nani yatim, na janda yang hanani yatim. Dah janda yang nani yatim, janda yang meninggailah kau. Meninggailah kau anu ubu-ubu nani yatim. Tapi na janda tengku yang hanani yatim, ganya janda itingai lela kau. Lako kan kawin lain. Atau ganya hang getung lela kau, ganya janda anu nai rumah kan nani yatim. Karena beliau termasuk dalam kategori janda bolong. Dah imputan anu. Menyemenan ka itu tempat mulia ada dalam 1 tahun 12 bulan setahun 12 bulan dalam 12 bulan ada 1 bulan yang Allah muliakan itulah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan 30 hari ada 1 hari yang Allah muliakan lebih mulia dari Ramadan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dalam 1 bulan ada 1 minggu. Dalam 1 minggu ada 1 hari Allah muliakan hari Jumat. Nawate yang kepemulia itu Tuhan. Ada buku di antara buku-buku na buku yang paling mulia itulah Al-Qur'an. Ya, ada kan? Dari sekian banyak bahasa yang kita keluarkan yang suhu yang tibir bak tanya ada sebuah suara yang paling mulia di sisi Allah la ilaha illallah mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah kalimat itulah yang membuat kita masuk surga bi ghairi hisab tanpa diperiksa. Di antara makhluk-makhluk yang hina kepada Allah ada satu makhluk yang paling mulia itulah Nabi Muhammad. Nyan menyangkut dengan lahir Nabi bahkan tak mulia urang lahir Nabi karena Nabi itu mulia. Jadi kalau sesuatu benda sudah dimuliakan oleh Allah apapun yang menyangkut dengan benda tersebut Allah muliakan. Contoh yang paling top Al-Qur'an. Quran mulia kulit limau nak mulia. Hana mulia kulit limau ku. Lu tak cahin, tak cok, tak puduk, bak pagi. Menyukai pajuh serenggai, bapulung liasai kulit limau, ya kan? Hana yum kulit limau, pak. Tapi cini cok kulit limau nyan, nepegat kulit limau nyan, nukrih, nade, buto, nurah, begleh. Nepegat kulit limau nyan, kelapik Al-Quran. Mulia apa? Mulia. Nucap kelapik Quran. Pohleh malam, ibu dah hudung neku, icok Quran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbalallah. Icum. Begitu dicium Al-Quran tercium kulit lembu. Kamu cium kulit lembu. Takkan mu cium. Kai mengen kuru. Menurut dengan. Tapi cicok kulit lembu nyan. Ada butuh pegak ke tambu. Melasah. Ibu tahu tambu? Tambu nanti. Baru pajuh kentaki nanti oleh tambu. Pegak McDonald kai pajuh. Tambu beduk dibikin beduk cok pudu imlasah
Boleh malam ibu dah nama yang muda ada ku icok kaya hanya demang bahana kaya lain penyampuh pijak deh. Icok ngangga penyampuh itu pot tambo boleh malam. Tambo sahu dari baju. Itanya le tambo bang puja pole na hambo ke. So le urang po sawu limpa. Man sawu ke pun po long ne mengalau ka mengalau ngan tambo. Ha rupanya kulit le mo pole malam mi mengan Quran icum le urang i mengan ngan tambo pole malam mi po le go menurut ngan. Maka dalam kitab ada adab berkawan. Carilah kawan yang baik. Menyoperle udep beget mitangan yang ge. Draw ke yang namain Facebook silakan, anda main Instagram silakan, anda main TikTok silakan. Tapi di sana ada pertemanan. Carilah teman-teman yang baik. Mitangan yang ge. Tapi apa leh tidak mitangan? Tamengan dengan agen tabu-tabu. Hana payah mekat tabu-tabu nunggu. Hana payah piak tabu-tabu. Menyanyian dengan tu, tapi tamang pelatih langgam pong mesti gaplo ngaji. Awai tanya walau. Agen tak boleh boleh. Wewek kalau itu yang duri berde pakai gede. Pakai polisi dia buat. Padahal dah pula orang tak puan. Pakai jangan tu. Cikgu no kalian. Anak muda berin puntung nak hawa teh kalian dengku dengku icum jaro legop no kalian. Ibalik balik kena. Mesti merempak abu payah pasi teh icum jaro legop. Ibalik balik. Nak hawa bicum jaro legop legop. Hawa. Menye hawa bicum jaro. Anak mesti ber. Anak payah ber cara mendoa. Kibanji mengan ngau urang malimnya. Ngan abu kutakru ngan mengan ngabu pe apa sih kamengan. Cijak sampai ngabu pe apa sih. Tegejak sampai ngabu pe apa sih be mumat jaro mentel. Cok jaro abu pe apa sih. Ya mano. Suap kulup jaro abu pe apa sih lang getik dro ne. Yang mano nemat. Jaro tengok lang getik abu mba jua abu mena. Bang kejak abu lang kawara me itu kom jaro ga. Itu kom jaro jaro abu cium lega. Tengah hicum-cium jaro abu ta culak jaro tengok tega. Malalang limong belah dah kena mu dua dah yang tilap lah kawan. Itu gam jaro abu leh gay balik jaro 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 aga. Tengah lah temu buat cire ke hal gay yo. Jadi tam perle bicum jaro tam mengan urang bicum jaro perle mulia mengan ngan urang yang muli. Ah, cijak sampai ulama, jak ngabu. Entah duk sah sampai ngabu bak kauri ya cik bak ulai dang tapi kena. Nah kan? Ngabu mana? Ngatau nak ngabu mana? Abu mana? Dia ipu duk ju fah, ipu duk fah mana bebere. Abu mau ke pajak dah. Abu mana nak pajak busa ke cak abu dua anak. Ya nah boy tik sebelah nak nangkok ke cutik mana? Sah ke pajak yang ni ambil ok pajak abu. Ya lain kata ambo ju dia. Tanya lancar barang. Tinggal dah ju warung bepe mau 70 tambo ju ino. Menan udah tengok beli teh udah nyokat tengok kasin tapi sampai kasin kan hideh mudang kopi rukok dah dah kepip tiga teh merempok cukai takok bak takok bak takok bak iji pengen takok bak tiga agar ada kok takok bau leh ke kok di tiur aduh mulai jaman kat takok bak ngarukok rukok merudu rukok lah ngedong kaya berdebu. Ngau urang kaya ke mengon? Cik mengang ngau urang kaya? Sak, tak mengang ngau urang kaya. Kaya dia kan menurut dengan udeo. Ngau urang kaya tak mengang. Baik, ay. Tak, tak ada buat espresso mana. Espresso, sak. Urang kaya mana kan? Cinet, cinet. Warna tak kan? Lelai ke apa? Itu yang tak ambuh juga. Umah tangka bocor. Tak lombor lambang dia. Dia tanya apa kau baca kakak lelaki you. Ay, mi goreng sama apa? Pakai daging, pakai sate. Ya, ya, pakai jus. Ya, jus apa bang? Jus alpukat. Orang kaya masa betul-betul kasi mana pakai jus? Jus apa? Jus albakara. Tele orang buka pejanya justru hana peng nyalu lagi. Pengalah, ya putih bang. Pakai sendok, pakai pipet. Eh, tali yang ngangen, naik kubur. Maka pakai itu apa kah? Di kulo ratangan ku. Udah.
nyam nyam kujak benda Aceh ku yang yang toke toke bot nyam kujak ulam pulau benda Aceh toke bot dah rame awai di bayi elok lu ku lu biu lu biu biu lampu kat je long duit nah awaknya dok hijau buka apa gak mila tu bo pakai engkau tu rebe nah nah pun je iya dok pulang pulang pokok je tak ada benda nyam nyam tak benda bawa warung bepe mudi joplo makala bandang nyam tu kan. Ya, jadi tamengan mana? Tamengan dengan urung malim dia. Ya, mahadirin yang berbahagia, rupanya kulit lemah gupum dia oleh Allah. Ya, Nabi Muhammad itu, yang ini lupa habis itu. Ini habis itu tak awam. Lu lupa rana makara. Tapi benda pun lebih makara lung lo. Coba lihat. Kalau Nabi sudah mulia, dimuliakan oleh Allah, apapun yang menyangkut dengan Nabi Allah muliakan. Urung lahir Nabi mulia. Silap, silap Nabi gupum dia oleh Allah. Silap. Nabi Musa pada satu hari beliau ingin masuk ke dalam Baitul Maqaddis di Palestina. Masjidil Aqsa bahasa tanya olehnya. Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima, bisa berbicara langsung dengan Nabi dengan Allah Taala. Maka dalil kalam, ke dalil kalam bak sifat wujud kidam baka mukhalafatul hawadis truk bak mutakalliman. Ya, jara kan? Ya, ha, ada kan pinyo aja nunu. Eh, dalil kalam. Jadi Nabi Musa aja berhabar langsung dengan Allah. Bak sabah hura Nabi Musa guna tambang lam masjid. Tilau pagi beliau pakai sendal. Bang geber kaki Nabi Musa guna elok lam masjid. Gekel Allah ban Nabi Musa. Musa buka sendalmu. Cabut sendalmu. Bek pertamang tilau lam masjid. Lebih mulia masjid ngan tilau gata. Lebih mulia mes maka Nabi Musa buka sen yang kejer hana urang ge pertamang tilau lam masjid. Maka bak pintu masjid, bak tangga masjid, han apa ya tulis? Jangan masukkan sendal sepatu dalam masjid. Han apa ya tulis? Pakai han urang ilhab pertama tilap dalam masjid. Kecuali tulis jangan naikkan sendal sepatu di tangga masjid. Ya, bak renyen. Tapi dalam masjid han urang pertama tilap pada hai pertama sepatu dalam masjid. Jid. Dalam hukum urang musafir kan je sampuh dua sepatu ba. Nah hukum sampuh dua sepa. Lengkalan urung di Arab yang kerja-kerja awak kerjanya munan ya azan ku ya atu semayang. Hipatu ana itu. Ila lom percaya. Han itu hipatu. Rupanya cham ico iya sampuh. Sap sampuh. Idang jo ngai patunya itu semayang. Ide babak kulah di semayang ju. Han itu hipatu. Ilung hanane pakan nalung ulang kitab hukum sampuh dua sepatu. Jit pakai sepatu dengan sema. Di Aceh be nak tre bang. Ne pudang motor begle tak apa tu cinta mang lama masjid hukum na tapi putih bet lawe se ni tak aneh aneh nyen dak mekamon betengku je bai gege na urang tamang ai patu gege si pungu tiga me ni si patu lama masjid padahal yang pegang surah be kan je sampuh dua supa tai wane na masjid ilong hai opekai dong ko masjid tai malam igunci masjid. Masjid dikunci. Hanya temang lah masjid. Partner tu menghukum masjid dikunci tengah malam. Tawa tengah malam. Musafir tengah malam. Longpoh puat malam. Kupiyoh bak masjid. Masjid mengunci. Wartai lah kepeng bak masyarakat. Nudren celeng. Zaman pegat masjid. Uronyo pejit drone. Nabi hadat dia kunci masjid. Pegat WC di masjid. Tak duduk puduk bak kunci. Beberaya. Kepe kesekesauan WC yang. Nyom WC panitia, panitia, panitia masjid mengunci. Bek nak pegang WC roh ni nak rumah ni nak pegang. Pegang WC ngai tu, ego pipi ego itu iya. Nyom WC hanya kunci masjid. Kau WC mak dewan. Mutuleh lah masjid dilarang tidur dalam masjid. Lah agama nak getam dengar dalam masjid. Bila perlu belau bantai bela sedia dalam masjid. Pegah bak masyarakat ho nang udah eh masjid malam supaya bangun subuh mereka salat berjamaah jaman cita yang bak bak ayah deu urojeh urang agam ayah deu jaman hana eh rumah munya eh rumah galam kawen bencang bona imla sah eh tika-tika cija upi dia tayang bak urang pedia nyo nyo tika mulat-lat mandum bantai-bantai tu mula sah puno hinan eh mula sah ibu dah bengai semayang hana ibu dah mandu ibu dah tikan kejut. Hai mau tolong anak ibu dah mandu mana yang tinggal kan? Ah, tapi nak urung muda. Bila perlu kasi dia bantai lah mesti mengganggu orang solat. You eh ni kor bebe iku. Nyokan tulis betul-betulnya. Dilarang tidur dalam masjid. Longpoh puat malam kuau kuya ada awah. Hanapa ku eh. Mesti kuak pegawai panitia masjid. Item bedah.
Urumah kaya aku tak pintu. Nuk buka pintu tu. Takkan. Unu eh jengu dah ai kuwa le. Hana geduri kaya lo. Cokron. Long kuai. Anak duri ngong kuai. Bapak put bambang lah. Yang aneh. Unu eh bak hotel pintu. Pintu kai kunci. Bapak put malam tak eh bak hotel. Kadang-kadang peng hana musafir. Masjid tempat long eh. Masjid tempat kami tidur. Orang miskin. Nam deh je mi'ah dalam masjid. Itulah penitia. Jangan tidur dalam masjid. Nampak kacauannya mbak empah penitia ada peng. Ini rumah Allah. Bayi eh huriung. Kadang ini teman yang tahajud tengah malam. Kenapa anda kunci masjid? Bayi eh hinan bila perleh. Tanya yang kenyana kalah. Aneh dah. Nah yang sakit ni tengah malam mau tak pulung kudai bawah ini kah? Ini kah yang mengunci mendu tak pulung kudai? Ah, nak tuh yang pasal mak pintu mesti dia tuh. Mesti sakit eh orang mencoh dah barinya tak kena pergi agak bui kah? Kata eh barinya mesti jadi kalau orang tua itu orang pelik agak bui kepada kunci mesti jadi. Nak kau macam? Kau panah kau? Cik fikir dalam fikir dengan drone sebegainya. Nyebutnya dalam fikir. Wadah hana lihat masjid tak kepeng bang masyarakat. Tak kuda edar celeng. Tolong bantu masjid. Bantu masjid. Wadah kalau masjid kata kunci. Mana masjid peribadi je. Tak pegawai rumah. Tina masjid tak bawa tira. Tina tak kunci-kunci kerata. Masjid umum hanya kunci. Mana kena semayang kau. Tak pegawai untuk umum. Sediakan untuk umum. Atau bayat nak gayung. Lalu yang habis fikir gayung. Mbak kulah. Ayung susun entah tak cok apa cok bungong peruhung bungong kalau kaya kekerahanan terjana tak kekerah apa kulah kenapa lu mahakai penitia kaya ni lihat pun hanja dengku ibu ibu apa yang segi tak minta peluk-peluk selendir pohon ini puo dung tak kokoh tiap kena bayi nanti ya nah yang gurala WC lupa kat WC lampu tak ada lah dia tertemung dalam eh sakit dan tersedak apa dan terpudah sentil. Yang gura pintu lah, di pintu mutuah yang duk tren. Anak pegak-pegak pintu. Di pintu payah tabut, boom datuk ni. Anak kunci, bubena bau uraya. Anak batal lah, ngenyang tulah. Mana ngan senter hana. Lu tak tut sisi lu, ika mau agam yang tuku-tuku yo nai nai lu le dalam kadang lu puntung pakai hijau kurung lo. Lu tak tut mandu, kah napa lah kana labang. Tetu eh kan, hijau kurung watu mun main age lambanjir tetu eh. Ruhung pintu benoraya teta dua di dalam dulu ah ulu ada dalam teh tak suai lu kolot tak sumpai pintu le alah ya Allah dan ku punya mana udah manusia ka nak kula hanai nak kula hanagayo iya nah hanagayo dalam nagayo buka pungu nak nyanya pun menyanyi teta enak kamu kuin ubirnya bak sakit tak tato si untuk ni musuh eh nyan bang benda mali kamu tak tato kah nak lewat apa astagfirullahaladzim kau kak kato cerita silap pantai cerita silap Nabi Musa gukul Allah Muhammad Musa buka sendalmu Nabi Musa mubruh gukul silap itu nabimu Nabi Musa beda dengan Nabi Gedeon, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikala Isra dan Mi'raj ngan silap gaya ulangit. Silap-silap juga gaya ulangit. Padahal lebih mulia langit dengan bumi. Ibu monyo degu donya nyo ibu monyo cukup hina ubena najisna di ibu monyo bangke manusia ana bangke buina bangke ate bangke ulu bangke segala bangke ada di bumi ini. Najis segala najis dalam bumonyo. Urang yang paling hina-hina yang buruk-buruk datang ini dalam bumonyo itu ada bumonyo. Tapi di langit makhluk mulia ke kebaik Tuhan. Maka di saat Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris. Kayaknya merupakan kan? Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nabi-Nabi tinggal. Malaikat tinggal. Makhluk mulia. Tapi di bumonyo, makhluk hina tinggal. Maka makhluk hina tidak bisa menembus langit. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk mulia. Awak-awak luar nanggronya nuronyo yang mereka astronot itu berada di bulan, nyen
cita-cita awaknya kajak menkan kan eh bunuh nulangin ini eh. Tapi mereka tidak bisa menembus langit. Mereka hanya sampai di bulan di bawah langit. Hanji eh bahkan karena ada makhluk hina. Di langit itu makhluk muli pulang kafe, maka kafe itu tidak akan pernah bisa menembus langit. Nak kerja orang-orang yang hinahan eh je ulangit. Eh, nak tahu nak dengar orang kejadian agen tabu-tabu, iba tabu-tabu 2 ton. Ilet le pelithi, hana itu meng, sabar ni saya serta-serta. Rupanya hasil informasi intelijen bahawa tigamnya kaya eh ulangit. Nah, nak tahu dengar. Hana dia tidak akan bisa menembus langit. Tapi Nabi Muhammad menembus langit. Wate Nabi ni eh ulangit yang kena silap je. Silap-silap apa eh wate. Langit ke satu, langit kedua, langit ke le, langit ke put, langit ke lima, langit ke enam, langit ke tujuh. Di saat Nabi berada pada langit yang ketujuh, bak langit yang ketujuhnya na aras. Aras itu satu tempat yang paling mulia di langit. Alinya na aras, na kursi, na loh, na kalam. Di langit yang ketujuh ada sebuah masjid. Namanya Baitul Ma'mur. Malaikat getawaf bak masjid Baitul Ma'mur ya. Masjid itu dulu ada di bumi, tapi dikala tenggelam masa Nabi Nuh alaihi salam, gucok oleh Allah kepada langit. Maka malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Manusia melakukan tawaf di Kaabah. Maka di saat Kaabah ditawaf oleh urung langit, tidak henti malaikat tawaf. Maka dunia ini berputar. Berputar dunia ini. Baitul Ma'murnya andai kata na manusia sidra icok sini anu bate. Gemat batai sini, gebuka pintu langit oleh Allah ban tujuh lapis. Tacok anu batainya, tercampakkan ke bumi. Muih tadi. Batu itu akan jatuh di atas Kaabah Baitullah. Ati Kaabah itu. Kenapa? Rupanya itulah tiang dunia. Jadi Kaabahnya timang bak tengah dunia. Maka Kaabah itu empat persegi. Puat tago Kaabah. Andai kata ada manusia ingin mengukur sejauh mana dunia ini. Tacok talo taikat dan puat boh sago Kaabah. Tahu timu ubarat utara selatan. Pah Kaabah bak tengah-tengah pusat dunia. Menyahan berde. Nacok talo ni atipak geroh. Yang baik pakat lu nabuk kulai. Maka Kaabah itu pusat do dunia. Jadi idonyanya Kaabah. Kalau di langit sana itulah Baitul Ma'mur di aras. Rupanya ba'arasnya musabat ubina malaikat. Bertriliun-triliun malaikat. Yang dinamakan dengan malaikat muqarrabun. Malaikat yang dekat dengan Allah. Di sana Nabi Newatekatro Baitul Ma'mur di arasnya. Gekalan malaikat, gekalan tempat-tempat mulia. Nabi gedepu, ini tempat mulia. Nabi gedepu silap. Nabi kita buka sendalnya. Tengah getuk tilap, rupanya Allah gekun. Muhammad, jangan buka sendalmu. Betul tilap. Lebih mulia sendalmu, lebih mulia yang yuk tapak aki kata dengan arasnya. Laulaka laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu asya. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan pernah ada aras tersebut. Hana lumpuh arahnya Muhammad. Menyemunan lebih mulia kata, lebih mulia yuk tapak aki kata daripada aras. Gila arasnya dengan tapak aki kata. Gue ejo Nabi, dengan silap. Ada aras. Nyanduk mulia silap Nabi Muhammad. Pakan mulia, karena Nabi muli. Ya, ni ilum cinta lu berapa nak. Pakan gue pemulia orang lain Nabi, karena Nabi mulia. Silap Nabi-nya natam ni umi. Hana. Yang nak HP, buka Google tulis tolong kirim silap Nabi Muhammad. Silap Nabi gambaran ji kena ubak masjid kena lagi pintu gerbang mana kena lagi-lagi yang mesti kena muna mutincu muno ya agak ajih becuknya nyen gambar silap Nabi Muhammad replika atau lebih mangat nekalen lakai mah urun sik tuan yang nasuk dupi-dupi haji kena kena yang mutulis gambar ibu tu ha. Ledung hijau, ledung kuning, iwati kena asap. Ya. Nyo yati hulai nyo. Nyang ke gambar tapak silap Nabi Muhammad. Man puja terpeduak baulai dengku, aras itu tempat yang tinggi. Maka pada manusia itu ada aras. Apa aras pada manusia? Raksun, kepala. Kepala itu tempat yang tinggi. Maka peduak tu yang gambar silap Nabi Muhammad tu le. Ya. Walaupun tayo na ulai lain ni miyuk. Hamu tolong ulai tu. Ya mana?
Tapi karena mufum dengan aras tempat yang tinggi, makanya berdua dia yang ambil lina tuk-tuk, lina tuk yang tupi, katua, dan anak depu putar, akan gambar hom yang kesilap Nabi Muhammad bak ulero ni. Ya, mana-mana diri yang berbahagia teruk bak silap Nabi Muhammad, Allah pemulia. Alian pulam Allah pemulia, menyuruh pegah melanyu jajak tanu. Termasuk darah Nabi Allah pemulia. Pada satu hari Nabi berbekam, makanan sunat bekam. Pertubik darah dalam badan. Uru-uru awal ke bekam. 40 orang tiga ke bekam. Kepa ke bekam yang baik kenang darah tinggi. Urunya penyebab stroke darah tinggi. Orang kak kenang darah tinggi sampai periksa darah sampai leher tuh pun itu pun berubah darah tinggi stroke. Orang awal hana kenang darah tinggi pakan ke bekam. Alinya punya orang berin puntung jaman hana payah bekam pakan karena but awal yuh galomna gejak sikula jaman hana gejir ganyan ke doktor hanjir ganyan ke perawat hana gemekat hana geduk bakan tu gejak ublang ublang rupanya hikmah jauh ublang raya jaman tak gejak ublang neku ublang ganyan agak melung na payah becut lintah raya-raya tak ikap le lintah teguasnya buk rup lintah bat lipat tu ikap. Untuk habisnya lehong berdah kejak alam. Tegua kadua boh lam ikap li lintah. Raya-raya tak lintah. Tidak lintah. Rakmu boleh lintah. Rupanya ikap li lintahnya ibu tubit darah kuto yang nabat. Maka hari ini ada terapi lintah. Menunggu bak-bak media nak terapi lintah. Menyukur medan je. Urung yang sakit-sakitnya. Icok jarum, icok bak ruang. Ibu tubit darah, icok lintah ibu kap. Tu nikap li lintah. Ledum babak muka tu nya. Otek katro lintah buk urut lintah. Ledum yang sakit laule laule ke pekap eh. Gekreh ikreh mendung ipu debit darah ipu kap lintah. Buk urut lintah. Kata yang berapa bang? 300,000. Ikap le lintah leher tu libe medan lempam eh. Itayo di berin buntung ikap lintah lampaya jamun pu urut lintah kata yang berapa? Itu lintah gratis bang besok balik lagi. Bengah ikap lelintah seput ikap lipacat. Hana ikap lipacat tabuh bakung macam cara tasuk plastik baik ikap tu. Bantawa sam untuk malam ikap lejamuk. Tak pegal kelembu baik ikap lejamuk. Tak eh bagas tu ikap lepijit. Yang pokok je tanya darah detak itu bit. Man sebe-sebe itu bit darah panjang kenang darah tinggi. Tetap periksa darah 70, 75. Maka terkejap bak kauri bilang gekeun tambah darah 3 kalinya. Pun payah tambah sebab darah si kanser. Itanya orangnya tetaja ba doktor sabe yu kurang darah. Ne donor darah pak, ne donor darah. Darah ron 250 ee darah. Oh, patu kepada doktor. Entek kujak uku likut madret. Jamun panai ee darah dia gang bayan. Buat dia ublang ikat lelintah pajar apa nya. Nabi juga berbekam. Lek bekam Nabi gecok darah Nabi ke pasolan kaca. Yang lagi nyo. Alik pasolan kaca gehei tirauri matanya kenonjak le tiat. Ada apa ya Rasulullah? Tolong darah ini kau sembunyikan. Katom darahnya bek na urang kalan mutirobi. Siap ya Rasulullah. Be bek na urang kalan. Nggih, kecok ju darahnya mugo baplung-baplung tu. Wate gino som lalan tanoh tingai kadang na urang kalan. Sebab di Arab beda dengan bak tanya, tanya 2 meter taplung gada pakan na paya na sawit na bak pisang. Di Arab 800 meter taplung mentang di kalan le urang. Pakon punguh je mana anak pakai ada nagle-gle pian nak tak mbak kaya mana menyona tidak sibak mana mbak pakai hidup segan mati tak mau jamban di Arab maka igaknya mengubah plung-plung tu darah Nabi ha kusom ha kusom dengan mengubah plung-plung tingai igaknya Nabi pernah gekeun menyo darah long menjampu dengan darah tiro urang urangnya harim daripada apui nora tingai di le urangnya nyo darah Nabi kana baklum kiban cara bu menjampu dengan darah lu. Kiban cara? Kayak haji, kebudah orang yang gejib. Miohana tak pelaku menang cara sampai henti ahmada mengjib. Nyang kenyan politik. Anak tengku carang mau politik. Itanya wadah tengku kena hebat politik. Tapi mek tengku-tengku kena. Hau cakap mau cak. Tengku-tengku kenyang urusan. Pucat urusan. Tengku-tengku ni semua buat bak balik. Ku semua buat ikah pihang kejak. Kayak lain mah ke? Tumpu salah punya kamu tengku. Tengku eh kecelek anjir. Tengku bina. Abilam pisang kena eh ke gubernur. Bek. Ilung hana setuju abilam pisang. Oh kejap je. Lambat pisang. Curuh-curuh pisang. Kera. Aci bak ulama dah pulih tiga. Ilung malamnya kalau yang kumpanya. Bek salah. Yang ke dia orang tengnya pegak.
Kalau dia orang kamu sayang kompanyanya, ya tak? Tengku, nyobek mencekak-mencekak masalah politik. Tengku hanya mencekak politik. Ih, jangan budak yang dia. Kibang kena bangai udip dan yang boleh. Tegak-tegak tengku, pi bengah ke tengku. Aci punya tengku mendung dalam parlemen. Tengku di anggota dewan. Tengku-tengku mendung, tengku daya. Kok mentap? Bangun mubut, tira tengku fa'ala. Yang istilah damon. Nah, urut-urut, fa'ala, yaf'ilu. Tuh beladi, fa'alan. Fa'wa fa'ilun. Wataka maf'ulun. If'il. If'il pun tak kerja kan? Nah, orang ke. Lah, tak fa'il. Biar kamu buat. Nah, orang tak. Nyos hidro tengku inan pala. Lah, indah itu pun. Pala. Itu ku kalah partuh ke. Pala, pala. Itu boleh banyak. Pala, pala, pala. Nyawa kau di tengku lah. Yang kejut jihub dia tanya dalam dunia menung. Menyotanya saleh. Allah kekirim pemimpin saleh ni. Tanya wajah pakan hitam gad pemimpin. Tanya anagat. Masyarakat anagat. Munyo masyarakat anagat jangan harap pemimpin gad. Jino uronyo yang aneh urung. Na urung-urungnya kena eh caleg uku. Uronyo kan kata benci awaknya. Takkan awaknya tak banci. Mipu buat kalau kita sabar. Demonya jiji tengku. Cina tepuk gedung cik. Ya. Menyanyian ni pegang. Pujud ada yang kena aje pak kapah tang kena mata yang kena aje kalau dendam apa pakan yang dalam ngai mengumpul kata jurugai satu contoh yang paling tahu aku mau pegang maka menyotanya ogat Allah ke kirim pemimpin ke acin tungku budah siga malamnya tak budah rame-rame ditaja ublang belah di bak tumin di belang belah di meribai urung bak tumin bak daya tumin ilun nanak mi atau bawa daya yang sebelum piuk di bak daya tumin. Buat tetrok pada yang tu min sam. Nyok andai kata tu matang udip. Mesti kau urung kau punuh masjid. Nyok kau masjid rana raya masjid tu. Urung kau boleh punuh mendung dalam masjid. Kena dang semayang. Getamang tu min. Pelak getamang tu min. Siap getamang tu. Lota yang bakar ni. Sodang imu. Sodang imu. Kecuali ke udang urung lain itu. Tapi menyaik gedang tu. Ijit dang urung lain. Tentai tu dang imu. Tajak pada yang habu payah pasi. Muribaya urung lam daya. Wata kena temayang kejap abu payah pasi uke sodang imum. Tetap abu payah apa? Pakan urang nyanyi ke imum. Karena dikala ni ilikot urang saleh-saleh urang buat. Ilikot na yang gelah tujuh ke semua buat. Na yang kaglah lapan ke buat. Na yang kaglah sikura. Na yang kabeh gelah. Yang kaglah yang terak mentang inan. Karena urang saleh-saleh ilikot yang jir ke imum urang saleh. Acik mesapak habis-habis palih. Eh, mungkin imum saleh ke kirim tuan. Contoh yang paling tahu tak jauh laut haram tuan. Tak eh bot buka langgar, sabah bot buka langgar, leher peluh lot di dalam. Ne eh ju leher peluh di dalam. Wattai teruh laut, kal leher malam di laut, hana ne semayang-semayang. Ngkut piana tu, gemusu sirau orang lah kawannya. Hai, tanyo hana ne semayang kal leher malam ka. Siura limang bah wattai. Menyol he malam limong belah boh limong belah boh wate katingai semayang tai. Tak semayang gedehnyo pingkut hanaruh ya ya tung semayang tung ju semayang leh plo tu semayang wate kali ni tung semayang langbut eh mungkin ne wau gampung dia tung abu pe apa si ju kimu ne telepon abu pe apa si abu kono dia ka nyoh nam soimu milau han ya hana mungkin abu pe apa si dia ada ngimum gedeh ula itanyo langbut leh plo sadang kimu. Aku sampai-sampai langbut. Gemusuh dan langbutnya. Ho, pawang. Oh, pawang. Nedang jurang ke imum. Gitu, oh, pawang. Baik macam-macam. Tipak lang iya ke kaya rumah ke. Urung aja ke. Uku baik kaya alih bak ke. Kaya kaya udang imum. Hana utak. Kata udang ke pemimpin hana utak ke. Tak tulak lah urulak. Eh, kadang ju, kadang ju. Ha, lah. Ha, eh, kaya kaya luar hana apa. Eh, kaya bajaya hana apa. Ha, menan. Itu munak lekin-lekin inat. Gebudah sirau urung gedang tak juga ya. Wateh gedang kenyang Allahu Akbar. Nya ada roh ana roh mina. Tu bayang ju assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ha kan. Mengenang assalamualaikum ikul le gekel le dengku imu. Yang ku imu dia pun temuna. Ku imu ma kati eh buka ju kai bedah kau. Ha kan. Ku imu pun temuna. Ma menya tu ku imu temuna makmum dengan tu. Iron ku imu bin mina nak kutrom nan rodron lang iya baik kenan tu. Eh ila ketrom ku imu. Pakan urang langbut hanaga tapi leh pemimpin hana hanaga pakan tanya wache hang kirim pemimpin ga Tuhan tanya hanaga cimyo tanya saleh pemimpin saleh kirim oleh Allah tetekalan Brunei Darussalam sampai uronyo hantong pernah demo mesti ke Brunei Darussalam
Hasanul Bulqiyah deku rata Jumaat ijak rata masjid hanai pegah haji masjid teh ijak sap ipi musinyo Jumaat masjid rata we we nyamban Hasanul Bulqiyah pemimpin tanya urang layan teh ijak masjid ya bek buluro Jumaat ikna ge igop ina grogo wate tamong kanto sap tamong kanto poh 8 sitengah 8 katro kanto troh kanto ijak Quran sitengah jiem baca Quran ikan to go di tengah jam baca Quran. Setelah baca Quran tutup Al-Quran baru mereka pegang komputer. Nambah nang grogo geputer hidayah. Nang grogo dai ulam masjid imen HP ur. Lu sama yang kopi kucu mak dia tapi kayak yatim dari belah Facebook grogo belah TikTok. Lam masjid lampah batam mem masjid tantuk tiga me. Eh god dunia ni. Cina semike mi mutua. Menyemana diri yang berbahagia tak puas ke cerita bunuh. Rupanya diurangnya kagum baplung-baplung darah Nabi. Syam, mengejep dia. Pelak kejep darah Nabi. Gejap peluk ke bawah juga. Gekisah apa Nabi? Ketanya oleh Nabi. Kali ini sam darahnya kaya Rasulullah. Aman, aman. Nah urang kalan, mesti rawah nak sok kalan. Pat ni sam, lang perut lung. Kiban ni pegat, lung jep. Kepul ni jep. Sebab ni pegah lidron ya Rasulullah. Menya darah drone menjampu dengan darah tidak urung urungnya harum daripada api neraka. Menyemenan darah drone kamu sepak dengan darah lung kibal lung ya Rasulullah yang kelagi kibal ya Rasulullah lagi kan mulai detiknya saatnya gata gepa harum oleh Allah tubuh gata daripada api neraka. Jadi Nabi Muhammad truk bak darah gepa muli iranumi darah lako banuan tu darah lako drone ulak darah ulaknya benda aje beron. Baik periksa doktor rupanya darah la korona narkoba periksa drone pi kena nyanji bekas sebab darah la korban duan dalam penjara. Jadi ini kelebihan Nabi Muhammad hilap ke pemulia darah ke pemulia truk baknan nyoh mungkin lelu cerita tapi le tat maka truk ayat lahir Nabi ke pemulia oleh Allah sampai truk ke pemulia uro lahir na Nabi. Maka hadir yang berbahagia tala ke Allah ya Allah kalau Nabi kami engkau muliakan dupnan ne pemulia Nabi kamu ya Allah dari ujung uk sampai ujung kaki bene pemulia kamu malamnya yang na yang bak dengar dakwahnya ya Allah kamu nyo umat Nabi Muhammad menyo Nabi dalam syurga bersapat kamu ngan Nabi dalam syurga tanpa terasa